والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. تسابق لي مانا دولو سئين غاسا دالين كبابو سئين سنة Adapun sunat se'in. Adapun sunat se'in. Se'in tu tak sunat, se'in tu wajib. Tapi sunat yang dikerja ketika se'in. Maksudnya itu dah. Adapun sunat se'in, sunat yang dikerja ketika se'in tu amat banyak, kata dia. Sangat banyak. Benda sunat ni banyak ketika se'in. Setengahnya, setengah daripada yang amat banyak tu gini. Bahawa ia seorang yang nak bersa'in tu lah, atau seorang yang bersa'in tu, sa'i tu kita kata, bahawa ia seorang tu naik di atas tangga sofa, tangga bukit sofa. Sekarang ni dia tak ada dah, dia tak nak buat apa dah. Sekadar boleh tengok je. Bukan pagar besi tu, hak tu tak bila tangga dah. Kita naik juga, kita pergi pun saja-saja je. Naik tu, we nama kata naik je. Dia keliling bukit sofa, dia buat cuming likung. Lepas tu ada pagar besi pula. Untuk likung cuming tu sikit, jangan ambil orang masuk tu sangat dekat-dekat tu. Kita pergi je atas besi tu. Bukan sebenarnya, bukan sunat apa, cuma saja nak biar nampak kata naik je. Tu tangga ni tak ada dah. Kalau ni dia buat satu, dia buat bangun naik gitu. Jadi kita naik jelah. Naik tempat yang bongok yang tinggi tu, cer tu. Atas tu dulu bukit. Dia buat bongok tu dia labu. Tu di bawah tu dia ada bukit batu dulunya. Kita boleh naik atas bangun tu, bongok tu pun alhamdulillah dah tu. Tu kira dah masuk lain naik sofa dah. Sunat kita naik atas tangga. Sekadar mana ha? Kalau boleh naik juga ha. Koda seperdirian. Skoda apa dia? Skoda seperdirian. Bagi laki-laki seperdiriannya maknanya skoda tinggi berdiri. Tingginya skoda kita berdiri. Tinggi skoda kita berdiri. Makna kalau kita 170 cm misalnya, kita boleh tinggi skoda tu lah. Skoda kata kalau kita naik pak, kita duduk atas palok orang. Okay? Tu. Hei tak? Skoda seperdirian. Maknanya skoda tinggi orang berdiri. Tu bagi laki-laki. Sunat tu bagi laki-laki weh. Adapun perempuan tidak disunat. Malaikat tempat tu sunyi daripada laki-laki. Tak apa nak naik juga, tapi perempuan sah lah. Nama tu susah pula. Terlekat di tangga tu kan. Bayar pula dia. Tu seperti ini bagi laki-laki. Ni kira pada masa dulu ni. Kodan ni. Adapun masa sekarang ni cukup bagi kita sampai kepada batu yang letak di bukit sofa tu je. Kalau kita sampai ke batu hak letak lah ni, tak apa dah, hasil dah sunat. Tu dia bangun. Kalau kita ada tempat se'eh, dia naik gitu. Kalau kita boleh naik, tak apa dah. Tapi kalau kita sampai hijau atas batu yang ada sekarang ni pun tak apa dah. Ada juga timur-timur batu sikit-sikit tu. Ada timur batu yang timur mari tu. Kita hijau atas batu penuh tapi orang. Kita nak kena masuk pula lah, kena timur, kena tunggu pula penuh atas batu tu.
Tu kalau mampu boleh naik juga naik sekadar tu. Ya. Ulama kata sekarang lah ni pun cukup dah kalau nak naik atas batu tu pun. Masa dulu lah ni kira ni. Dimakian lagi kata dinaik pada marwah. Ha, jadi dinaik pada marwah. Yang ni pada dinding. Dinaik pada marwah, pada bukit marwah. Tulis situ pada marwah. Jadi atau pada dinding yang dibina pada marwah. Ha, ni kira masalah ni ni. Atau pada dinding yang dibina pada marwah, pada bukit marwah dah. Kalau kita sampai ke bukit marwah, we rapak dinding sana. We rapak dinding. Aha, ya ada siapa rapak ke dinding tu. We rapak ke dinding, tapi dinding tu penuh orang duduk, setengah-setengah duduk, bakal duduk buah. Aha, tu. Macam-macam lah situ. Kita masuk ke rapak sampai ke dinding. Ha, kalau sampai ke marwah, we rapak dinding. Tak apa dah. Hasil dah, maknanya naik dah tu pada marwah dah. Dah, kadang dah cukup. Ya bila sampai ke marwah, bila sampai ke marwah je naik bongok itu. Lepas tu bukit dah sini, dia naik dah tu. Lepas tu tia dah sini tia. Orang biasanya dia mau likung sini dah. Bila naik pak, dia mau pusing potong balik juga ni. Kalau kita nak rapak sana, satu sunat we rapak ke sana. We rapak ke tak bukit. Rapak ke dinding tu. Ha, tu hasil dah pahala sunat eh. Hasil pahala sunat dah. Ha, ni bagi orang pesan kita je nampak dah lah. Tak pergi pun yang ingat gitu sudah. Ingat kata we rapat di ni. Ingat rapat di ni. Lepas tu boleh jejak atas batu, jejak atas batu tu. Ha, ingat gitu ya. Ada. Dimakian juga, dia kata begitu juga. Dan dimakian lagi, dinaikkan pada marwah, dimakian juga. Jadi seperti sofa juga. Seperti bukit sofa juga. Dimakian juga tu, dimakian juga. Jadi seperti sofa lah juga. Supaya dengan sofa tu lah. Maknanya boleh naik. Satu. Dan sunat berniat se'e. Yang niat lah sunat berniat bagi orang yang. Oh se'e ni sunat niat. Yang moga se'e tu wajib. Dah itu. Dan sunat berniat se'e. Dimakian lafad niatnya. Niat se'e tu. Niat begini. Naraitu an as'a. Baina as-safa wal marwati sab'an kamilan lillahi ta'ala. Kalau kita nak buat sa'ya sa'yan umrati pun tak apa, atau sa'ya sa'yan sa'yal haji, ha tambah lagi pun tak apa, kan ada dua situ, sa'i haji sa'i umrah. Ha sa'i haji sa'i umrah. Nampak dua jelah. Habis situ. Tak apa pun tak apa, pakai cukup al-as'a baina as-safa wal marwati sab'an kamilan lillahi ta'ala. Habis dekat tu. Sahaja ku se'ewe antara sofa dan marwah 7 kali sempurna. Yang cukup. Jadi 7 kali yang sempurna. Kerana Allah Ta'ala. Ambil situ. Maka dibacanya, baca seseorang tu kemudian daripadanya, daripada berse'e. Kemudian daripadanya, daripada berniat se'e. Bila dia sudah niat se'e, kebiasaannya kita sekarang ni hadap ke Baitullah ni untuk niat ni. Bila sampai ke bukit sofa tu, hadap kepada pihak Baitullah je nampak Baitullah. Tapi nampak dia orang. Nampak. Lek sofa nampak, marwah tak nampak lah. Lek sofa je nampak Baitullah lagi. Pihak marwah tak akan nampak Baitullah lah. Dia bina habis dalam ni. Masa dulu marwah pun nampak Baitullah. Tapi lah ni marwah tak nampak lah. Tak nampak Baitullah lagi. Tapi sofa tu nampak lagi. Kita hadap kepada Baitullah. Tapi nampak ujung-ujung gitu je lah. Hadap kepada Baitullah. Kita berniat. Lepas tu kita mengucap. Ha, berkata hak ni lepas pada niat. Kata macam mana? Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Seperti raya ni. Kata biasa tak apalah. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma alama. Apa tu? Aulana. La ilaha illallah wahdah, la sharika lah. Wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadirun eh? La ilaha illallah wahdah, wahdahu sadaqa wa'dah. Ha, nak kira ayolah ni.
صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده وأعز جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين فسبحان الله حين تمسون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تزهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن وهانya juga dah nak boleh tawaf pun dah nak boleh se'ev pun kalau kira lu wa min ayatihi ni kalau pergi tu sore-sore kalau kita reti dah pergi buat sore tok sebab kerialah ya buat hajat gi kita duduk sore kita nak tawaf cara kita dia tak ada ganggu demo kita duduk cari tu baca wis dah pergi lah sudah ha pergi pula ha tak gitu wi puas hati gida sekali tu ya wi puas hati ha tu dah. Bila gigi masuk haji tu kita tak sempat nak jalan sana sini dah kita buat amalan wis penuh hati kita. Lagi dia kata wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun Allahumma inni as'aluka imanan da'iman wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an Allahu Akbar wa qalban khashi'an ni doa sedap-sedap je ni dia usah ni wa lisanan zikra tu zakiran kena wa lisanan zakiran ada ni lagi tu wa as'aluka al afwa wal afiyata wal mu'afata ya sebenarnya molatnya ya ada tamar butah bukan terbuka lagi tu wal mu'afata daimata hadu fid dunya wal akhirati Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa anta la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil islami alla tanza'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslimun. Wah, tu dia. Nah, tu doa tu tak bersaing lagi ni, tak berjalan lagi. Siap doa tu mula ya baca sini, ya baca tekan mula-mula ni ya, bukan nak baca semua
kamu lolok berjalan ni. Ha, boleh baca waktu. Tulis bimolat, lepas tu pergi baca di situ. Ha, habis. Maka apabila sampai kepada, ha, ni mula berjalan lah ni. Mula tung 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 berjalan. Tung 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 tung. Selangkah demi selangkah. Lepas tu apabila sampai kepada Mailul Akhdar, tiang hijau. Tiang hijau. Sekarang ni lampu hijau. Tiang tu dah buat dah. Dulu ada tiang tengok. Lah ni nak pokita hijau. Bila jalan lagi tengah bagi sofset tu, jalan lagi sampai tengah tu dia ada lampu hijau. Dia buat pelita hijau 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 banyak lagi. Pelita hijau lagi. Sikit ya. Bila sampai di situ, kita kena berse'en tau. Kan? Ha, ni se'en sungguh. Ha, ni se'en sungguh tu. Ha, berjalan. Sampai hijau tu pelita hijau. Kita tengoklah dalam YouTube mana tu. Buka tengok. Ha, tempat se'en ada pelita hijau atas. Ha, berjalan lagi. Sekarang dah berapa mic ya. Tapi banyak juga. Ha, boleh kira juga. Ha, tu. Jadi daripada sofa nak pergi ke lampu hijau tu dekat lah. Lampu hijau nak pergi ke Maruah tu jauh. Ha, jauh sikit. Lepas tu dari Maruah nak sampai ke lampu hijau tu jauh lah. Lepas lampu hijau nak pergi sampai ke sofa tu dekat. Dah lah. Sofa tu gong sikit ni sampai ke lampu hijau tu dekat sana. Hmm, dah nampak tak? Nampak juga dah. Orang koya gitu. Kalau besok pergi, nampak. Oh. Habis itu. Maka dia kata, sampai kepada Mailul Akhdar ataupun tiang hijau, lampu hijau sekarang ni. Pelita hijau tu. Yakni, dia kata, apa Mailul Akhdar? Itulah. Tanda yang pada jidat masjid. Tanda yang ada pada dinding masjid, pagar masjid. Loh, ni tak ada, dia tak tengah. Dulu dia tak di pagar masjid. Kerana pagar masjid, dinding masjid ni rapatlah dengan tempat se'en. Loh, ni pagar dinding masjid tu pun masuk tempat se'en dah. Ha, masuk makan tempat se'en hak dulu dah. Dia tak buat dinding dah. Dia tak tengah, atas-atas ni pula. Tanda yang pada jidat masjid. Ha, dia kata, pada penjuru menara, tak ada lapok-pok. Pada penjuru menara, pada bucu tiang menara wak azan tu. Pada penjuru tiang azan. Tak ada dah, eh. Tak lapok lah. Habis lah ni. Itulah masalah, tak lapok dah. Tapi kita kena ingat kan yang darurat, yang orang ni ramah sangat. Payah juga. Tapi kalau kira, ramah tak ramah, dia pula yang punya fasad. Kalau dia terima sikit, dia boleh membaik. Ni saja nak buka ambil kota ramah tu, nak dia diramah sikit. Penegak air apa semua, kemajuan hotel apa semua. Dia juga buka kota dia. Tak gitu. Kalau dia pergi sikit, ha, tahun ni boleh pergi sikit. Orang yang pernah pergi dah, tak kena pergi dah. Orang lain pula. Ha, tu jadi nak jaga masjid haram apa, nak berkekalan. Dia juga dah. Kalau kira ni timo menyebabkan zahmah ramah. Berjuta-juta. Dia timo lagi 2 juta. Lima lagi 3 juta. Ha, kena buka gila mesti haram buka sampai ke tanah haram, tanah halal. Dia juga masalahnya. Tak apalah. Mana tu? Ha, Skoda. Ni pet sini ya, siapa salah nak dia kita. Dia kata apa tak leh. Ha, maka dia kata gitu. Bila kata sampai ke situ, maka hendaklah ia, ha, bila sampai di pintu hijau tu dah, maka hendaklah sunat ni sunat. Hendaklah sunatlah ia seseorang tu berlari dahulu. Berlari. Ia kena mula berlari. Bila nak sampai di situ, maka hendaklah ia tu berlari dulu. Dulu daripada sampai kepadanya. Faham tak? Maka hendaklah ia berlari dulu daripada sampai kepadanya. Perhatikan tadi. Jadi mulai berlari sebelum daripada sampai kepadanya. Kepada apa? Mailul Akhdar. Dia nampak dah tu, nak hijau tu. Sebelum nak sampai tu, mula start anjing dah. Yang bisa sampai dalam tu, barulah nak mula start. Nampak pelita hijau tu. Belum nak sampai situ, mula dah. Mula berlari dah.
lari sekodah-kodah ni. Bukan dia, ada juga gitu. Jangan cepat-cepat siapa. Tewah, ada juga itu. Bukan siapa sama tu. Ada juga budak-budak tu. Budak-budak saja tu. Budak-budak tu. Jangan lebih cepat, lebih cukup, cucu-cucu cepat-cepat. Siapa satu tu. Orang suruh berlari anak gitu. Lari sikit-sikit orang panggil. Se'en tu, se'en dah tu. Se'en ni lebih pada, pada apa? Pada roman sikit. Roman ni dalam Kaabah tu roman. Roman ni sekadar jalan cepat. Se'en ni cepat pada tu sikit. Bukan sampai ke tahap berlari brrr, gitu. Bukan maraton. Oh, macam gitu eh. Hagi. Jadi barulah mulai berlari dulu, jadi sebelum daripada sampai kepadanya, kepada Mailul Aqdar. Ha, qadar mana? Qadar anam hasto. Ha, sebelum daripada sampai tu qadar anam hasto. Qadar anam hasto. Nah, hasto ni kita kata, ha? So ni siapa? Kita kata ni hasto, tu hasto. Tu hasto, tiga hasto. Siapa situ? Ni kita. Belum nak siapa lagi? Kamu lah start lah. Di sini siapa di situ? Tidak kalau. Apa berita? Kamu lah start lagi. Nampak dah? Skoda enam hasto. Maka hendaklah sunat. Nak jalan tak apa? Nak jalan. Malah aku nak jalan. Nak berlari. Tapi berlarilah. Hasil pahala sunat. Maka hendaklah sunatlah ia seorang itu berlari-lari. Bagi laki-laki lah ni. Perempuan tak sunat. Perempuan tu nampak jalan saja ya. Lama tengok orang jatuh, orang laki-laki berlari je lari dia. Tak boleh, perempuan berjalan biasa ya. Sebab tu kalau bawa jemaah perempuan senang. Bila bawa jemaah laki-laki, kita kena lari. Bawa orang jemaah tu lari. Tapi kalau bawa jemaah perempuan belakang tu, kita jalan. Sebab nak video tu berjalan biasa. Tapi kalau bawa jemaah laki-laki dan perempuan, capur dalam tu, tak jalan juga. Jalan biasa. Sebab apa? Sebab walk kedua-dua ni. Nak meru'i hop belakang perempuan ni juga. Tu. Kalau orang mutawif nak bawa orang lah. Lebih lagi orang tua-tua pula. Tak berlari dah. Maka hendaklah ia berlari-lari bagi laki-laki. Sunat tu bagi laki-laki lah. Serta dihampirkan langkah. Hingga sampai kepada... tanda yang dua. Tanda yang dua. Gitu. Serta dihampirkan langkah. Gerti tak? Hampirkan langkah. Hampir langkah ni maknanya apa? Berlangkah dekat-dekat. Yang lagi lagu ni. Buka. Gitu. Ya. Sikit-sikit lah. Apa tak? Berlari sikit lah. Ni pro apa kaki. Kayak gitu. Sikit-sikit ya. Berhampir langkah orang panggil. Tu. Berdekat-dekat tapak, berhampir-hampir langkah. Dah. Jangan dulu budak-budak, budak cepat dah. Bro, arak ada arak tu. Dia ingat atas itu sunat we lari derah-derah kena. Sekadar serta dihampirkan langkah sikit demi sedikit, maknanya dihampir langkah tu hingga sampai kepada tanda yang dua. Tanda yang dua. Sampai tanda yang dua. Sampai tanda yang kedua. Dia ada lagi satu tanda di sana tu. Sampai tanda yang kedua. Mana satu, jadi satu daripada dua tanda tu yang gini. Kena buat ibarat lagu ni. Sampai kepada tanda yang dua. Sampai kepada tanda yang ada dua tanda. Sehingga kita sampai ni tak boleh ni tu. Sekadar we habis kawasan hijau tu habis lah. Ni dulu-dulu. Hingga sampai kepada tanda yang dua. Ini yang ada dua tanda. Sampai sana. Mana dua tanda di sana satu lagi? Nuh hadap kepada maruah nuh. Satu tandanya pada jidat Sayyidina Abbas. Tak ada dah lah.
pada pada jidat, pada pada dinding, pada pagar, pada dinding bagi Sayyidina Abbas. Jadi pihak khane. Pihak khane kalau kita hadap ke Marwah, dinding dulunya masa dulu ya ada pada pihak khane. Orang panggil jidat Sayyidina Abbas. Dah ni tak ada lah. Dan satu, ini satu tanda lagi hijau juga. Pada jidat masjid, Masjidil Haram tu dekat pihak kiri. Jadi kita daripada Safa ke Marwah, Masjidil Haram duduk kiri. Masjidil Haram duduk pihak kiri, Kaabah tu duduk pihak kiri. Ha tu tengok sana. Daripada Safa ke Marwah, Masjidil Haram, pagar masjid, Kaabah akan duduk pihak kiri. Di sana tu nak tubik luar pada masjid lah. Kanan tu nak keluar daripada masjid. Maka dinding jidat Sayyidina Abbas ni duduk di sana, duduk di kanan. Dan satu satu tanda lagi hijau juga pada jidat masjid. Dululah lah ia bergantung gitu. Ni tak boleh tengok apa dah benda tu. Maka ia kata dibacanya, dibaca seseorang, baca ni yakni ketika berlari tu, mula berlari tu baca. Maka dibacanya yakni ketika berlari, mula berlari tu. Ha, baca lah Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram, innaka anta al a'azzu al akramu, antal a'azzul akramu. Tajawaz. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari. Tu baca. Kalau habis, kalau baca cepat, habis dulu baca lagi sehingga sampai kepada tanda tu. Kalau orang baca lama, kalau baca lama tak ada nak habis lagi, lepas dah. Lepas tanda tu dah. Tak apa baca habis. Bukan kata bila lepas langkah daripada tanda tu kena berhenti baca tak? Baca sampai habis tak apa. Di situ sunat doa. Sunat doa apa-apa. Bukan syarat. Cuma baca lah sampai situ. Rabbighfir. Kita pun Rabbighfir warham. Wa tajawad amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbana atina. Saya sikit contoh. Baca doa apa-apa. Nah, maka diulangi akan doa itu. Yang kata diulangi berulang-ulang doa itu. Bacalah beberapa kali. Kemudian maka ia seseorang itu berjalan. Bila maka, jadi selepas daripada tanda tu. Selepas daripada tanda. Maka, jadi maka selepas daripada tanda tu, bila berlari dah sampai ke tanda yang sana, ia seseorang tu berjalan seperti kelakuannya, kelakuan seorang tu dahulu. Ha, jadi macam biasa, seperti kelakuan dulu. Jadi jalan macam biasa pula. Berjalan seperti kelakuannya dahulu. Dia kata, ha, jalan biasa. Ha, tu dah. Ha, jalan sampai kepada Marwah. Ha, sampai kepada Marwah. Ha, tu jauh sikit ni antara lampu hijau tu ke Marwah tu jauh sikit. Dan hendak dibacanya, baca oleh seorang tadi, baca doa pada barang yang, pada perkara yang dikhandaknya, khandak oleh seorang. Doa apa pun, doa lah. Aha, ketika tu doa tu pada barang yang, pada pada perkara, pada permintaan yang dikhandaknya, khandak oleh seorang tu. Dunia ke atau din atau agama. Dunia dan akhirat lah kita tahu. Oh, dunia cara dunia. Ya Allah, aku duk menegur lah ni. Minta orang menegur air tu, maju ya Allah. Doa lah kat mana tu. Tapi utamakan akhirat lah lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tak bining lagi. Tu. Cepat-cepat jumpakan jodoh lah, ya Allah. Amin. Dia doa sana, kita sok sana. Boleh doa siap. Habis tu teka tahallu tu napa? Kalau pun tengok muka, ni pun tengok muka. Jatuh hati. Mustajak dah. Mustajak dah doa aku. Tuhak tu pun napa kau? Ha, setuju. Tahu di mana dia jodoh kita tak tahu. Tak tahu tu.
Ah, tak apa tu. Yang macam-macam lah di sana. Tapi yang lebih baik untuknya, kita untuk agama. Doa, we tetapkan iman. We mati dalam iman. We berilmu yang manfaat. Macam-macam. Ha, dah. Puak-puak ni, dia doa, ya Rabbana tarafna ya. Ya Rabbana tarafna. Bi annana tarafna. Aduh, dia ni. Tak tahu nak doa apa dah tu. Rabbana fa'na bima alam tanah. Rabbana ramah-ramah pun dia. Orang bakal tengok. Apalah ke mana pun. Jadi ala kulihat doa pada barang yang dikandaknya dunia atau din. Dan diulang-ulangi doanya, dia kata. Dan diulang-ulangi, diulang-ulangi, diulangkan doa tu. Diulang-ulangi akan doa tu, dia kata. Dan zikir diulang ni, dia bila kita berulang, tanda kata kita berhajat sangat. Tu Allah Ta'ala je suka kita berulang-ulang doa tu. Kerana tanda kata kita nak sangat-sangat dah. Kalau tak nak sangat-sangat, dia tak kacau nak minta banyak-banyak kali. Dan diulang-ulangi doanya seseorang itu. Dan zikirnya, zikir seorang itu. Tiga-tiga kali. Ha, tiga-tiga kali doa, tiga kali. Zikir tiga kali. Lakulah. Ha, tu. Dimakian lagi. Ha, sunat juga. Dibacanya, baca oleh seorang tu doa yang pada sofa. Doa yang pada bukit sofa. Ha, baca juga di bukit sofa tu, baca begitu juga doanya. Ha, kalau lu. Dimakian lagi dibacanya doa yang pada sofa itu, dibacakan pada marwah pula. Ha, betul dah. Dimakian lagi dibacanya seorang akan doa yang pada, yang dibaca pada bukit sofa itu, dibacakan pula pada marwah pula juga. Pada bukit marwah juga. Baca macam itulah. Tip kau nak turun tu, macam-macam doa tu. Ataupun doa mana-mana pun yang kita kandak. Tu. Mustajab kawasan tu. Kawasan tu mustajab. Dari sofa ke marwah doa. Dari marwah ke sofa doa. Doa, 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 doa. Lepas tengok orang baca Quran, macam-macam lah. Ya tak, ya bawa pergi Quran, bawa pergi baca Quran, tengok berzikir. Nabi salawat boleh sabar satu. Macam-macam keadaan dia ketika bersih-sih tu. Kita buatlah yang terbaik untuk diri kita. Allahu Akbar. Saya doa pun salah satu doa, ya Allah nak lebih kuat pula untuk bersih. Kita bersih, apa tu doa untuk kuat untuk bersih. Ya Allah nak lebih cukup tujuh. Engkau baru satu ya ni. Ya Allah we boleh yang kedua tu. Ya Allah boleh yang ketiga. Salah satu doanya nak we sudah se'eh tu dengan baik. Kadang kita bersa'eh. Lepas tu doa untuk we dapat se'eh dengan baik. Aha, dah. Ya macam-macam tu. Tengok orang kecing pun ada. Orang nak kecing nak berok. Macam-macam. Ya sejuk lah tu. Mata dia tu. Masa. Apa kita baru sudah tahu lah. Terlipat apa pun tak pakai apa. Stuking-tuking pun tak pakai. Kita tak tahu lah. Dalam ihram. Maka duduk sejuk kaki tu. Kalau pakai selipat pun boleh. Tapi makruh pula lah. Makruh pakai selipat pula. Habis situ. Dan sunat. Lagi. Dan sunat. Kata dia sunat pula. Ia seseorang ni ketika se'at tu dah. Sunat ia bertaharah. Ada wuduk. Kalau tak ada wuduk tu pun sah se'eh, tapi makruh. Sunat yang bertaharah, berwuduk, jaga air sembahyang elok. Lagi menutup aurat, tutup aurat pun sunat. Tawaf, tawaf tak boleh. Tawaf tak boleh. Tu. Tapi se'eh ni tak apa. Menutup aurat ni sunat. Berarti kalau pakai seluar dalam saja, tapi tak sah tu, duk ihram dah. Duk buka. Buka aurat nampak ke poho, sampai ke poho ni misalnya. Tu jadi makruh, nisbah kepada tawaf. Tapi bila buka we orang tengok haram pula. Eh dak. Dia buka kalau dia takdir kata tempat seks tu dia seorang. Dalam keadaan terbuka aurat lagu tu tu makruh. Sunat dia tutup aurat. Sunat nisbah kepada berjalan seks tu. Haram nisbah kepada memberi orang tengok. Aurat tu aurat. Tak mahu tu, ha sunat makro ya. Ha buka. Ha buka barang cu barang. Ha ya haram. Haram.
Sunat ia bertaharah lagi menutup aurat. Ha, itu dah. Lagi berjalan kaki, berjalan kaki. Ha, tu, jalan kaki lah. Dengan tiada berkaus berselipar. Ha, tu. Sunat dia berjalan kaki dengan tiada berkaus berselipar. Tu. Ha, tu sunat dia pakai lagu tu. Jika tiada ditakut, kena najih. Jika tiada ditakut, kena najih. Ha, tu kalau sekiranya je kata, eh, kalau tak pakai selipar, kaki kena najih ni. Lalu maka, tak apa. Maka disunatkan dia pakai selipar. Tapi tak apa. Tempat sekian ni cuci. Cuci. Ha, orang duk bersih sama. Ha, tu apa. Apa ni penjaga-penjaga dia tu. Oh, dia mau orang India kena tak tahu lah. Banyak ke Hindi, Hindi, Pakistan gitu ya penuh. Sebab tu. Orang Jawi kita tak banyak di Masjidil Haram. Banyak ke ada di Masjidil Nabawi ni. Orang Jawi ada. Orang Indonesia banyak di Masjidil Nabawi. Tapi di Masjidil Haram ni banyak Hindi nampak. Hindi Pakistan. Duk jaga. Habis itu. Dan jangan. Jadi makruh lah maknanya. Dan jangan. Jadi makruh. Iyo seseorang tu. Jangan dia tu berhenti. Jangan berhenti jadi berhenti se'e tu jangan. Jangan berhenti se'e lagi. Hingga selesai. Selesai tujuh se'e maknanya. Hingga selesai jadi selesai tujuh se'e. Jangan berhenti. Ning, boleh sekali lagi makan nasi dulu. Mari se'e pula. Tak poso. Kerana mualat tu sunat saja. Tapi maka sunat dia tu berturut-turut lah. Jangan berhenti lagi se'e tu sehingga selesai cukup tujuh kali. Lagi mualat antaranya antara perjalanan se'e tu jangan kata tujuh kali se'e tu mualat. Perjalanan se'e yang tujuh tu dah. Lagi pula mualat berturut-turut. Tu. Antara dua tu. Se'e lagi, se'e lagi, se'e lagi. Dan ia ia seseorang ni membanyakkan doa pada sofa. Dan ia yang ni sunat ia membanyakkan doa pada Safa dan Marwah. Di antara kawasan itu berdoa banyak-banyak. Kerana adalah Safa dan Marwah ni setengah daripada tempat yang mustajab doa, yang diperkenan terima doa. Kawasan salah satunya Safa dan Marwah. Kita tahu dah tiga dah. Muntazam satu dah. Mizab, di bawah mizab tu apa dia? Apa? Orang panggil apa? Tempat air hujan turun tu. Orang panggil saluran mah. Baca orang panggil apa lagi? Ada siapa panggil apa? Tepat. Ya ada tu panggil ha tepat hok saluran mah yang di bawah. Satu tiga tempat ni mustajab ni mustajab. Usho tempat-tempat begitu dok orang banyak-banyak. Dok orang banyak-banyak. Patut dok orang begitu Allah Taala bagi kesihatan kita sehingga kita kembali kepada tanah air kita. Jangan bila sakit demam lah situ susah. Bila sakit demam tu jadi satu halangan besar untuk nak buat amal ibadat. Nak pergi mana tak leh kalau demam situ. Ha, tu susah juga doa itu yang bagi kekuatan. Ketika duk minum air zam-zam tu berdoa. Ha, doa lagi. Habis itu, maka dibacanya baca seseorang tu doa yang kemudian daripada sembahyang tawaf itulah. Ha, baca. Baca doa tu, doa yang dibaca. Doa yang ini doa yang dibaca kemudian daripada sembahyang tawaf. Lepas sembahyang tawaf dulu kita baca doa apa? Sini pun baca doa tu tak apa? Baca doa tu. Faham dah? Ha tu. Kena bawa surat pula buku kita. Atau doa yang muntazam. Doa yang dibaca pada muntazam tu pun tak apa. Doa tu pun tak apa. Atau lainnya. Lain daripada doa tu ikutlah. Rabbana fil lana zunubana wal walidina warhamhum. Doa ibu bapa banyak. Doa untuk ibu bapa banyak-banyak. Lebih lagi doa untuk ibu bapa kita. Dah. Kerana doa ibu bapa ni salah satu juga untuk kita ni kadang-kadang kita lupa tinggal. Doa itu untuk doa ibu bapa. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi keberkatan mana kita, diri kita sendiri. Rezeki-rezeki pun tak luah.
putus rezeki. Jadi tinggal doa untuk ibu bapa. Doa yang banyak lepas solat tu doa untuk dia. Ngaji ni pun satu doa dah untuk ibu bapa. Dia kerana sebab kita mengaji Allah Ta'ala ampun dosa dia tu. Allah Ta'ala ampun dia, dia duduklah keadaan dirahmat oleh Allah Ta'ala. Kerana dia tu, apa nama, jadi asbab bagi kita buat amal ibadah. Jadi duit-duit kita boleh mengaji. Lepas kita mengaji, ngaji, 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 dia tu jadi sebagai orang yang menunjuk atas kebaikan juga. Bila dia menunjuk atas kebaikan, pahala boleh ke dia juga. Berarti kalau kita mengaji ni salah satu mukifarat dosa orang tu wadah sebenarnya. Mana tidur? Mana tidur? Nak kifarat apa? Ha, habis itu. Habis kat tu. Atau lainnya. Faslun, faslun. Nak pergi kepada wukuh dah lah weh. Se'en siap lah ni, se'en dah. Se'en ke apa siap? Faslun ini satu fasal. Dia kata, fil wukufi wa ma yata'allaku bihi. Dia kata. Fil wukufi wa ma yata'allaku bihi. Ini suatu fasal pula yang lain. Pada menyatakan, menerangkan wukuf. Ha tu cara kaifiat wukuf di Arafah, di padang Arafah. Ha tu wukuf di Arafah dan barang yang dan hukum-hukum yang atau pada wukuf. Ini menyatakan barang hukum-hukum yang bergantung bersangkut paut dengan dia dengan wukuf di Arafah. Wukuf macam mana, apa hukum yang bergantung dengan dia, sunat apa tak dia. Ha tu dia nak cerita di sini. Maka Arafah itu, kata dia, maka bermula Arafah itu, apa Arafah ni? Nama bagi tempat wukuf. Satu nama bagi tempat wukuf. Sebab dinamakan dia, dinamakan Arafah tu, sebab apa namakan Arafah? Kerana dirupa bagi Ibrahim. Tu. Dirupa bagi Ibrahim. Ha tu. Apa dirupa bagi Ibrahim? Yakni tulis itu. Yakni diberi kepada Nabi Ibrahim melihatkan tempat itu untuk kerja ibadat haji. Itu dia lupa bagi Ibrahim. Allah Ta'ala tu bagi Nabi Ibrahim tu nampak gambaran. Gambaran tempat tu. Munggi hadap ke sana, munggi ke situ, munggi ke situ. Mung tengok situ, nu amat ibadat pun kena buat benda tu di situ, di situ, di situ, di situ. Bagi rupa bagi Ibrahim. Maka tetap kala ia Ibrahim alaihissalam lihat. Jadi lihat akan rupa tersebut. Bila dia lihat akan rupa tu, diketahui. Jadi nasjah jawablah. Tetap kala ia Ibrahim tu lihat, lihat akan rupa tu, maka diketahuinya, diketahui Ibrahim alaihissalam, diketahui, tahu akan tempat tersebut. Bila tahu, Arafah. Arafah ni kena Arafah. Baru tahu. Tahu dah. Tahu tempat tu. Tahu tempat tu. Maka panggil ni kila ni salah satu nama panggil letak sebab. Dan kata Qil, kata setengah ulama, sebab dinamakan Arafah tu kerana apa? Kerana Jibrin alaihi salam, malaikat Jibrin melihatkan. Melihat. Takut orang pergi pahit kata nampak pula lah. Melihat dengan mana? Memberi lihat. Dia tulis dah lah. Yalah tak? Kerana Jibrin alaihi salam tu melihatkan, memberi lihat Nabi, yang ini akan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mampu lebih tu. Kerana Jibrin alaihi salam ni turun mari dari langit, lepas tu melihat, memberi lihat akan Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, ni tengok ni. Memberi lihat sekalian, jadi akan sekalian tempat haji. Jibril alaihi salam memberi lihatkan kepada Nabi Ibrahim akan sekalian tempat haji. Ibrahim tu Mino, tu situ tempat wuku. Tu situ, 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 situ Melota. Tu di situ. Tu situ tempat Melota. Di situ, di Mino. Situ, 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 situ.
Di Arafah itulah Ibrahim memberi Nabi Ibrahim lihat. Lihat apa? Lihat segala sekalian tempat haji. Maka tetapkala dilihatnya, dilihat tempat haji tu. Bila Nabi Ibrahim lihat tempat tu, dikenalnya, dikenal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kenal. Maka kenal tu juga orang panggil Arafah. Kenal. Makrifah. Kenal. Kenal tu Arafah. Cuma ikut tu eh. Tak apalah. Kil maka tu nak mihak mana pun tak apa. Buat mengajak orang tua. Kata kid, kata setengah ulama, adalah Adam, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, Sayyidah Hawa alaihi salam, Tok Adam dan Tok Hawa tu berkenal-kenalan. Jadi berjumpa-jumpaan, berjumpa, dapat berjumpa, bukan berkenal-kenalan dah. Yo kenal di syurga lagi dah. Berjumpa-jumpa antara keduanya, kedua Adam dan Hawa tu. Jadi maknanya berkenal-kenalan yakni pada Arafah itu, pada padang itu. Berkenal-kenalan yakni pada padang itu. Berjumpa pada padang itu. Antara keduanya, kedua Adam dan Hawa. Ia mula daripada jatuh kan, jatuh dari syurga. Allah Ta'ala halau dari syurga. Nabi Ibrahim, Nabi Adam jatuh di mana? Jatuh di Hindi. Kata sungguh ulama, jatuh di tanah Hindu. Tanah India. Lepas tu Siti Hawa jatuh di mana? Jatuh di bumi Jeddah. Lepas tu duk musing-musing dua tu, cari badan, dekwa, badan. Lagu tu cari. Masa tu tak ada orang. Tak ada orang lagi, ada dua orang tu je. Lepas tu bumi ni pun luar. Duk pusing-pusing, ya Allah. Duk cari. Mana ni. Okay. Berjumpa di padang itu. Padang Arafah. Padang Arafah. Temung di situ. Lalu tu dikenalkan. Bawa temu. Kenal. Arafah. Itu rasa dek. Okay, dapat berkenal-kenalan. Dia dinamakan Arafah. Ini satu nikin yang ketiga ni kebanyakan ulama benarkan dan mengguna untuk menisbahkan nama Arafah tu. Berkenal-kenalan. Tu satu sebab dengan cerita ni kadang-kadang orang yang direko-reko membawa jadi beberapa perkara yang karuk-karuk khurafat-khurafat. Salah satu daripada benda yang bid'ah yang tak patut dibuatkan iaitu lah ditulis nama di tiang tu. Di bukit di Padang Arafah ada satu bukit tengah tu, anak bukit tengah tu dikatakan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di situ tu situ tu dia bina satu batu, satu tiang putih. Kita tengok tiang putih tu. Dia bina tu untuk apa? Untuk jadi tanda je kata ha ni di kawasan Padang Arafah ni kalau orang jauh mari pun nampak ha ni adalah kawasannya Arafah. Nak menanam pada Arafah saja. Lepas tu orang ke belakangnya ni jadi ikut mana? Kita tulis nama. Saya ingat mencipta rekod-rekod cerita pula lah. Oh, pia tulis nama sini akan dapat berjumpa di pada Masyar pula ni. Kalau tulis nama dua-dua orang, suami isteri terpakat tulis nama sini. Supaya Siti Hawa dengan Nabi Adam mari temu sini. Kita pun tulis nama di tiar tu akan dapat temu di pada Masyar. Pakat tulis lah weh. Penuh. Jok pada orang tua kita dulu lagi dah, ingat. Ayah saya lagi dah, keluar masa haji dulu lagi dah. Dia cerita dah, kata pakat pergi tulis nama. Ya pergi tulis juga. Dia pergi tulis. Lepas tu lah ni, lebih lagi sekarang lah ni pula. Kerja air pun dia cemburu benda ni pula. Tulis, tapi nak lari tak boleh juga. Akhirnya penuh dia. Dia tulis lah. Dia pepit. Dia kata, setengah daripada bida'ah. Gini. Iaitu kita. Dia tulis nama. India ni banyak. Dia tulis. Lepas tengah-tengah dia cerita pula. Dia kata, kalau orang tak dapat jodoh lagi. Tak temuan lagi. Dia tulis nama situ. InsyaAllah. Akan dapat jodoh dia. Lockdown. Sebagian gulungan pemuda ni. Dia tulis pula. Tu karut teh saja tu. Pucuk dari mana? Daripada padang tu tempat berjumpa Siti Hawa dengan
Nabi Adam alaihissalam. Tu je masalah. Kita naik-naik tak tu naik. Nah juga kita pun naik. Kita tengok je. Habis situ. Ada satu dinamakan Arafah. Maka adalah wukuf Arafah itu, kata dia. Wukuf di Arafah itu ialah afdan, yang yang terlebih banyak pahala daripada segala rukun haji. Rukun haji ada berapa? Niat ihram. Rukun haji kalau tak buat tak sah haji tahun tu. Niat ihram, lepas tu apa lagi? Wukuf Arafah, lepas tu apa lagi? Bersa'i, tawaf, lepas tu halq. Ha tu. Ia lebih pada umrah saja, iaitu lah wukuf. Lain pada umrah, umrah tu sikit lah. Ihram, tawaf, se'e, lepas tu tahallul. Pak. Lepas tu kalau haji rukunnya tambah satu lagi, iaitu lah wukuf di Arafah. Tu ya. Rukun haji kalau tak buat lima perkara tu, tahun tu saja je duit RM200,000. Kalau wajib haji tak tinggal pun boleh bayar dam lagi. Boleh bayar lagi, boleh sembelih binatang lagi untuk nak bayar. Bayar, panggil bayar dam. Kalau rukun haji tak buat tak sah. Tak sah haji tahun tu. Maka rukun haji yang lima tu yang terlebih besar sekalinya rukun apa? Afdan sekali, iaitulah wukuf di Arafah. Afdan daripada segala rukun haji. Dan terlebih afdan daripada tawaf. Kena dah, dia kena ni. Tak apalah waktu tu. Dan terlebih afdan, terlebih baik, terlebih banyak pahala daripada tawaf lagi. Tawaf dengan wukuf, lebih wukuf. Tu, nampak tak? Tapi kata afdan daripada tawaf tu, atas kata, atas pendapat Syekh Ibn Hajar lah. Ini khilaf masalah. Adakah dia lebih daripada tawaf atau tidak? Khilaf. Tu. Dan terlebih afdan daripada tawaf atas kata Syekh Ibn Hajar. Lebih pada tawaf lagi. Tawaf tu pun mulia dah dah. Tapi lebih pada tawaf lagi. Sebab apa kata lebih afdan daripada tawaf? Kerana ilat pada afdan. Terlebih afdan tu kerana hadis Nabi SAW. Nabi ada sebut hadis. Al-Hajju Arafatu. Nabi kata. Siapa tahu tu dulu. Nabi kata. Hadis sahih. Al-Hajju Arafah. Bermula haji itu ialah Arafah. Haji itu Arafah dah. Padahal bukan sekadar Arafah wahji. Ada lagi. Tapi Nabi sebut lagu tu kerana Arafah ni sebesar-besar rukun haji. Sebab tu Nabi kata Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah dah. Wuku Arafah tu haji dah. Haji itu wuku Arafah dah. Apa maksud gitu? Al-Hajju Arafah tu yakni kata-kata lagi. Tu. Kena kata gano. Tengok yang terjemah dah tu kan? Ada depan dah. Bermula yang terlebih besar rukun. Tu terjemah hadis tu. Bermula yang terlebih besar rukun itu, rukun haji itu. Bermula yang terlebih besar rukun haji itu ialah wukuf di Arafah. Itu kali gitu makna hadis itu gapo? Al-Hajju Arafah yakni gapo? Yakni kena kata a'zamu arkanin haji Arafatu. Ya kena kata gitu. Al-Hajju Arafatu ai a'zamu arkanil haji al-wukufu bi Arafah. Tu takwil yang panggil takwil tafsir akan hadis tu makna tu. Al-Hajju Arafah ai a'zamu arkanil haji al-wukufu bi Arafata. Sebesar-besar rukun haji ialah wukuf di Arafah. Itu makna. Sebab tu musnad kita terjemah gitu tu. Dia kata bermula yang terlebih besar rukun itu, terlebih besar rukun haji itu ialah wukuf di Arafah. Itu pendapat Syekh Ibn Hajar. Dia kata dia kata wukuf lebih pada tawaf lagi. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah tu lah maksudnya. Tu. Kata Ramli, kata Syekh Ramli rahimahullah ta'ala. Syekh Ramli kata, tengok dua orang ni. Kata Syekh Ramli, bermula tawaf itu, ia bukan sahaja nak balah tu. Ia bukan kata berhasad deki, saya ingat aku nak menang, woy.
dia ada pendapat dan dia ada nah dia. Tapi nah tu jadi nak melawan semua. Jadi Allah Ta'ala menzahirkan mari pendapat dia ni dengan pendapat dia ni tak jadi semakak. Dia ada alasan dia, dia ada nah dia. Dia bawa nah tu baik kot, ni pun bawa nah tu baik. Tapi kebetulan kamu, kebetulan kata berlawan. Saya pun nampak dua orang ni tu seteru kan. Rupa-rupa lagu tu. Padahal ya bukan gitu. Alah. Kata Syarom Lee, dia kata lain lah. Bermula tawab tu terlebih. Syarom Lee kata, bermula tawab, tawab ifadah itu terlebih, terlebih afdan daripada wukuf di Arafah lagi. Dia kata terlebih, terlebih afdan daripada wukuf di Arafah lagi. Tu. Ha, dia kata gitu. Maka terlebih afdan wukuf di Arafah itu, ha, tu habis dah lah, habis kat tu dah. Habis kat tu dah tu. Kecap dia nak mula ihat lain pula tu. Maka kata musanah, maka terlebih afdan, terlebih afdan wukuf di Arafah itu. Faham tak? Terlebih afdan wukuf di Arafah itu, yakni wukuf di Arafah yang terlebih afdan sekali. Mana itu? Yakni wukuf Arafah yang terlebih afdan sekali. Wukuf Arafah yang terlebih afdan sekali. Ha, tu maksud. Jadi wukuf tu yang berlebih pada yang lain dah. Tapi dalam wukuf, banyak-banyak wukuf tu ada wukuf yang lebih sekali pula. Bermula, maka terlebih afdan wukuf di Arafah itu, wukuf Arafah yang terlebih afdan sekali itu ialah jika ada hari wukuf itu hari Jumaat. Kalau hari wukuf betul lah dengan hari Jumaat, tu afdal lagi. Afdal lagi. Sebab tu orang panggil Haji Akbar tu, pakat turun tu orang Mekah. Biasa orang Mekah tak buat haji mana-mana. Sebab dia biasa dah tempat dia. Tempat dia. Dia buat dah banyak kali dah. Sampai tu pada tempat haji tu, masa musim haji, orang Mekah sendiri dalam rumah ya. Zahmah. Zahmah. Sebab kita ni lah. Mula usin, mula usin. Tak duit dah kita. Tak duit dah. Nak duit masa mana? Kadang kita selalu duk pergi dah ke Masjid Sinar Husain tu. Tapi mula usin tak pergi dah. Duk dalam rumah. Orang Mekah pun biasa dalam rumah. Biasa dia. Tapi bila kebetulan hari wukuf kena ke hari Jumaat juga, ha, wakat tu baik pula demo ni. Sebab tu buat dia di khazamah tambah lagi. Kerana orang luar pun zahmah tu. Orang Mekah sendiri mau tambah pula. Sebab tu hari wukuf, kalau betul hari Jumaat tu kadang dia mati banyak. Mati-mati ni, mati di ketika ni, ketika nak hadap pergi kepada tawah ifadah tu, contoh masa. Kerana pada hari 10 belakang, pakat-pakat nak pergi nak tawah ifadah di Baitullah. Lepas ada wukuh tu, wukuh tak apa lagi lah, tempat luar. Pada Arafah tu, ni hadap tawah di ifadah tu. Jijak lah, ya Allah tu. Mati, tengok-tengok jalan tu, tu mati banyak macam tu. Almarhum lah masa tu. Banyak. Berita pun tubik masa tu. Berita lepas berita, lepas berita kat negeri Sia mana-mana pun tubik masa tu. Tu rangan kaum keluar. Mipu dan abatik. Lepu. orang hok mati misalnya di pada Arafah. Banyaklah. Banyak pun sikit dia nisbah kepada orang hok gi tu. Walaupun orang banyak pun sampai ke 20 dah. Kalau orang hajat kita ni tak sampai tahu tu. Habis itu. Kata dia lagi, kata dia, kalau betul dengan hari Jumaat. Tu kerana Nabi sendiri pun hukum pada hari Jumaat juga. Rasulullah hajah wada' tu. Hajah perpisahan, haji yang terakhir bagi Nabi tu kan. Hukum pun betul dengan hari Jumaat juga. Sebab tu dia waktu ada kelebihan lah, apalah orang Mekah pun tu baik lah, panggil Haji Akbar tu masa tu. Haji Akbar tu lah tu. Maka kata dia, kerana hadis Nabi sabda Nabi SAW, Nabi ada sabda hadis ni, kalau kira semua martabat dia tak ada begitu itu ni, dia setengah ulama hukum maudak pula dah. Setengah ulama hukum maudak, ada do'eh lah kita kata.
tapi tu biasa. Eh, dalam kitab ekor dia ada sebut pada ni. Afdalul ayyami yawma, afdalul ayyami yawma arafatah. Ha, ada hadis sebut. Ada. Ada. Afdalul ayyami yawmu arafatah. Ha, yawmu arafatah. Wa idza jatuh tu. Ya, wa idza waqafa lagi taklah. Wa idza wafaqa. Wafaqa al-wuqufu. Wafaqa. Lepas tu al-wuqufu ada lagi satu. Wa idza wafaqa al-wuquf wa alif faqa. Wafaqa muwafaqat dah. Lepas tu al-wuquf, wuquf lah. Wa idza wafaqa al-wuqufu yawmal jumu'ati fa huwa afdalu min 70 hajjatan. Lebih sangat lah. Fi ghairi yawmil jum'ati, jum'ati akhrajahu Ibnu Razin, Ibnu Razin, Ibnu Razin bin Muawiyah. Ibnu Razin ni ya, dia muhaddis juga, muhaddis yang masyhur. Cuma lagi kitab dia tu, kitab dia tu jadi masalah. Dia pergi ambil, dia sebut hadis-hadis dengan tak sebut sanad kadang-kadang. Dia tu orang sikah. Cuma hadis dia tu bila ulama cek-cek tengok, banyak pula yang jadi jadi sekeliru. Salah satu hadisnya dalam kitab dia ni, ni apa dia, tajridu, tajridu sihah tu. Dia hipung berlaku hadis-hadis tajridu sihah dia ni. Ada hadis ni, afdalul ayami yaumu arafah wa idza wafaqa alwuqufa ay wa idza wafaqa alwuqufu yaumal jumu'ati fa huwa afdalu min 70 hajjatan fi ghairi yaumil jumu'ati. Habis kat tu hadis tu, akhrajahu tu bukan hadis, napa buat bunga juga tu bukan tu. Akhrajahu Ibnu Razin, Ibnu Razin. Tu habis. Apa maksud terlebih afdan hari itu yang kata? Terlebih afdan hari, hari yang terlebih afdan sekali itu ialah hari Arafah. Tu. Dan apabila wuku, jadi apabila muafakat wuku, apabila muafakat wukuf itu pada hari Jumaat, berbetulai wukuf itu pada hari Jumaat, maka iaitu terlebih afdan, kata dia. Maka iaitu hari hari Arafah yang muafakat wukuf tu lah, pada hari Jumaat tu, maka iaitu terlebih afdan, terlebih afdan daripada 70 haji lagi. Oh, itu lalu dah. Sebab tu nampak nak-nak babang dah tu. Maka iaitu terlebih afdan daripada 70 haji pada lain daripada hari Jumaat. Pada lain, jadi pada pada haji yang lain daripada qulul, pada wukuf yang lain daripada wukuf hari Jumaat. Tu pening tak? Tak faham dah. Tak faham dah. Tak apalah, tak apalah tu, faham dah tu. Kalau baca betul-betul pun faham dah tu. Dah. Terlebih afdan daripada 70 haji pada lain daripada hari Jumaat. Tak payah, tak apalah. Telah mengeluarkan hadis ini Ibnu Razin. Tak apalah. Itu hadis tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sabda lagi. Idza kana yaumal jumu'ati ghafarallahu li jami'i ahli al-mawqifi. Pula dah. Idza kana, kana tu dhamir mustatir tu, isim kana dhamir mustatir taqdir huwa, huwa rajak kepada yaumu arafah. Yauma tu khabar kana. Idza kana yaumal jumu'ati ghafarallahu li jami'i ahli al-mawqifi. Apabila adalah hari Arafah itu, ha tu, tu isim dia tu. Apabila adalah hari Arafah itu hari Jumaat, ialah hari Jumaat, betul dengan hari Jumaat. Bila hari Arafah betul dengan hari Jumaat, oh Nabi kata telah mengampun Allah Taala bagi sekalian isi
Arafah. Ha, tiup bulat situ enam ke apa tu bukan dia tu. Tak mau lebih-lebih. Bagi sekalian isi Arafah. Ampun oleh Allah Ta'ala bagi sekalian isi. Gerti isi. Ini orang yang ada pada Arafah tu. Ya, mana isi. Isi rumah. Orang yang ada pada rumah. Isi kubur. Ahli kubur. Isi tu ahli dah lah. Bukan isi gula wayang kulit tu dah. Isi tu ahli. tu isi rumah, isi kahwin. Isi kahwin lah. Bukan isi kahwin. Waktu mas kahwin. Waktu mas kahwin. Mas kahwin ke kita kahwin? Kita tapi guna mah tu. Guna mah tu jadi jadi belanja dengan mas kahwin. tu. Tak apalah. Isi kahwin. Isi kahwin. Kecik juga nak isi kahwin. Ha, tak apa tu. Maka Allah Ta'ala ampun bagi semua orang yang ada pada Arafah. Kok mana? Kalau faham dengan cara zahir hadis ni, bila hari Arafah tu betul dengan hari Jumaat, Allah ampun bagi ahli, ahli yang wukuf tu. Faham sebaliknya, kalau tak betul dengan hari Jumaat, tak ampun lah. Ha, tu masalah. Jadi berlawan dengan hadilah-hadilah kata Allah Ta'ala ampun bagi ahli yang wukuf di Arafah. Hadis ni kata, bila sampai Jumaat, Allah ampun bagi ahli awak Arafah tu. Fahamnya kalau bukan Jumaat, tak ampun. Tak, bukan maksud lagu tu. Yang kata ampun bagi sekali isi Arafah tu, yakni, ada yakni lagi tu, tak nak tulis lah kita. Yakni, dengan tiada wasitah. Ampun dengan tiada wasitah. Dengan tiada melalui apa-apa. Tidak tidak ada dengan tiada wasitah. Tiada melalui. Nak kata gana? Tiada wasitah. Tiada ada perantaraan. Tiada ada perantaraan. Orang panggil ampun tu tak kena ada orang duk duk jadi wasitah dah. Orang tengah. Kecek pun dah tahu. Ampun dengan tidak ada orang tengah. Pakai ampun terus. Kalau lain pada hari Jumaat, kalau buat wukuf di Arafah pada yang lain daripada Jumaat, ampun juga. Tapi ada orang tengah lagi, tolong. Ha, tengok tu, tengok kok mana you nak. Dengan tiada wasitah abdal, enam orang. Ampun dengan tiada wasitah, dengan tiada melalui wali abdal, enam orang. Kebiasaan. Kalau wuku di Arafah, akan berhimpun segala awliya-awliya. Salah satu daripadanya, segala abdan, wali-wali abdan, semuanya ada pada masa itu. Wali abdan yang ada pada bumi Arafah itulah, menjadi orang tengah sebagai tarik perampunan Allah Ta'ala kepada ahli. Ahli yang wuku di Arafah. Baiklah. Kena ada orang yang ada lagi, kita tak nampak lah wali itu. Hidup macam mana, tak tahu. Yang wukuh juga. Tapi Allah Ta'ala ampunkan kita tu kerana diberhimpun oleh awliya-awliya pada masa tu juga. Melalui demo tu, kita dapat perampunan. Faham tak? Tapi kalau betul hari Jumaat, tak kena pakai wali dah. Maknanya tak kena guna wasitah dah. Maka ampun terus dengan tiada wasitah. Tiada melalui abdal. Awliya-awliya abdal ni, wali abdal ni. Satu gelaran bagi kumpulan wali juga ni. Nama dia banyak ni, Abdal. Nama dia banyak wali ni. Banyak pula. Banyak puak. Awliya Allah ni banyak puak. Banyak sangat. Nujabat, Nukabat, Autat, Abdan, Akhiyat. Apa tu buah-buah dia tu. Banyak puak. Kita pun banyak tim ke. Tim tu, tim ni, tim tu, tim ni. Wali pun ada tim dia juga. Tapi tim dia bukan berlawan. Tim dia tu bertugas masing-masing. Kau jaga di kat bos satu. Kau jaga bucu bumi ni pula. Ha, macam-macam. Aha tu. Ha tu. Dia ada area tu. Demo ni. Kau duduk dikeliling kat bos tu pun ada tu. Penjaga. Ha, penjaga. Macam-macam lah. Ha, tu kat daerah tu. Maka abdan ni salah satu. Daripada autat ni. Kita kalau kita menafi benda ni, kita baca kitab Imam Sayuti. Dia satu buah kitab yang tak lama, tak ingat nama saya. Beli tapi tak ingat nama.
Kitab tu tu bicara mengisbatkan abdan-abdan ni. Bagi mereka yang menafikan abdan ni, ada dalil sebut dalam hadis untuk mengisbatkan wujudnya para abdan awliya-awliya wali bada autad nukobak ni. Ada sebut lah tu. Ni ni kitab di ni ni maktabah Syekh Saleh Jaafari. Ada kitab tu. Kulit merah-merah apa segala. Tu. Kulit merah-merah. Kita pun beli tahu nampak molek ah Pak Imam Sayuti, tapi tak nak baca lagi. Beli tahu saja. Banyak kitab hok beli saja, tak baca. Tahun ni tak beli. Nak baca hok dulu. Molek duit tak ada ni. Maka tak beli tak di makrak tu. Nanti nak beli dia ni lepas badan ni pula. Kita nak beli kitab pun eh, bicik diri kita. Aku nak boleh guna dak kitab ni. Kena beli kitab yang terlebih dekat untuk diri kita dulu. Terlebih dekat untuk kita guna. Ni kadang-kadang klik rumah tu ada motong. Kitab dia tu you beli, ya Allah. Kitab apa? Siyar A'lam Nubala. Nak mutarjah, nak takhrid hadis-hadis misalnya. Letih. Kita bukan nak sampai tahap. Kalau kita nak kata kita nak sampai tahap tu, InsyaAllah kita kau beli lepas dah. Ni lah ni kena beli kita hok bergantung dekat-dekat diri kita dulu. Kita fekoh yang kita kena ngaji. Kita fekoh, kita usuluddin, kita apa yang kita kena guna. Kita nahu ala pada yang kita kena ngaji. Faham tak? Lepas tu bila sudah ada melengkapi kitab tu dah, ha beli kitab yang lebih jauh sikit. Kalau ada duit, ada duit lagi, beli kitab yang lebih jauh lagi. Ni beli rata-rata dapat demo tu beli Umdatul Qori. Beli kata Umdatul Qori. Letih kitanya. Ha demo beli pula ni apa? Apa Irsyadus Sari. Ha beli pula Syarah Sahih Bukhari juga. Fathul Bari. Ha beli pula Fathul Bari. Dok gomong dengan Sahih Bukhari saja 2345. Habis dah 2340 ribu. Ada teh lah. Banyak kawan lagi kita tu. Kalau nak habis, nak beli habis. Tak habis kita. Banyak lagi. Beli yang terlebih. Kita berhajat dulu. Duit ni terhak ke apa teh ni. Lepas tu bila lama ke lama. Kau banyak kita dengan sebab. Kita bila ada duit kita beli lebih jauh, lebih jauh. Ha, kena kira diri. Jangan kira lah. Yang kira demo lah. Ni beli belako. Letih kita. Letih. Demo kata kita tu malak ni. Buriyatun Murtashidi. Darun ke apa? Darun Minha. Oh beli. Beli. Oh beli tak kita pun. Apa, apa, apa? Allah. Ha. Maha pun beli. Oh beli juga. Akhirnya hampir duit lah satu saja. Lah satu. Kau dulu. Kau dulu. Lihat tak lebih penting dulu. Ha beli. Kalau bila minah ha beli baju di Ibnu Qasim. Ha dulu minah apa yang mahal sikit pun ha beli. Waktu kau kena ngaji. Kena ngaji. Tak itu. Di ha letih kadang-kadang. Budak kita mari dah setahun dua ni penuh dah kita bilik ni. Kita apa tahu? Kita kita hok tak penting bagi diri dia tu. Lepas tu bila tak habis tahu habis tahu pak. Oh, awak kelik kaku kelik. Kabuk saja kita dia. Kabuk debu, kabuk saja. Sebab tak ada buka-buka. Tu kelemahan juga kita ni. Tertipu pula dengan suasana kita. Beli kita. Beli semata-mata. Kira dulu. Kira hal lebih penting. Tahun ni, tahun satu ni aku nak beli kitab apa? Yang terlebih penting untuk diri. Tanya orang lah tanya. Tahu dua kita apa pula untuk diri. Hadis apa yang yang terlebih dekat sekali untuk aku buat murajaah. Hadis apa, tafsir apa yang terlebih terlebih berguna sekali untuk aku untuk murajaah. Lihat tu dulu. Nampak tu dah. Oh, tu dia. Lepas tu kalau kita yang kita mengaji sendiri, kita yang kena mengaji kitab yang kita nak mengaji, ha guna kitab ke tobok yang molek-molek sikit walaupun mahal, silakan. Kenapa tak? Darul Minha, Darul Dia, Darul apa lagi? Darul Nur. Ni kok Darul Nur kok pagi tadi. Darul Nur, Darul Minha, Darul Fath, Darul apa lagi? Ha hok tu hok mahal-mahal. Beli tak apa kerana hok tu kita nak mengaji.
Tapi kalau kita yang lama-lama kita merojaah sekali-sekali sekala tu, beli hak darul hadis pun tak apa. Karena kalau kita nak ambil darul diyak belaka, kita ambil duit mana saja? Ambil darul minhab belaka, nak ambil duit mana? Ambil yang rojak lama-lama sekali, ambil darul hadis tu. Aduh, hadis murah. Tapi banyak yang jatuh. Memang kata, bawa malik aku pula lama-lama sekali tengok kitab tu. Ha, tu tak apa kalau kitab susah gitu. Nampak lagi lah. Ya? Kata dah. Kiro. Ni minta duit semata. Mak rok. Oh, minta duit semacam. Orang tua pun payah kata, ha, yo ni ngaji sungguh ni. Tak banyak dah beli. Beli juga. Duit. Butai pun butai lagi. Hak orang lain. Biar anak beli kitab. Padahal anak dia beli kitab, pak pakai kerja bagi diri. Tak boleh pun. 4 tahun tu tak murajaah sekali habuk kitab tu. Tak nak tengok-tengok 4 tahun. Duduk sini. Tak nak buka-buka. Dekat nak klik ni duit nak beli tiket tak ada. Jual kitab tu pula. Murah-murah ni. Murah-murah. Ambil murah-murah. Kawan ni pun orang dapat dia jual murah. Beli hak ni. Ah, borang lag dah. Tapi saja-saja. Tu habis dah. Nak ikut rupa kitab pula dah pun. Klik ke kitab kita ni. Kata Musannad rahimahullahu ta'ala. Oh, dia punca di kitab Imam Sayyuti saat ni. Itu bahasanya. Tiada wasita abadan 6 orang. Abadan tu. Bersalahan jika bukan ia hari Arafah. Jika bukanlah ia hari Arafah tu hari Jumaat. Jika bukan hari Jumaat, maka tiada dapat. Maka tiada dapat. Jadi maka tak dapat tiada. Oh gitu. Maka tiada dapat. Jadi tiada dapat tiada. Biasanya gitu. Maka tiada dapat. Jadi tak dapat tiada. Yakni mesti. Nah, maknanya itu. Berharap. Maka tiada dapat. Yakni tak dapat tiada. Dengan makna mesti. Dengan wasitah orang itu. Orang itu jadi enam abdan tadi itu. Kalau bukan hari Jumaat, mestilah kena melalui orang itu. Orang enam wali abdan tu. Itu Allah bagi karamat ke dia ni juga untuk tarikkan maghfirah daripada Allah kepada ahli mawkif itu. Dah. Tapi kalau hari Jumaat, tak kira dah. Ampung semacam. Ampung semata. Habis tu je pakat turun tu. Tu dia. Kerajaan air pun kira dah. Kerajaan air sahuni sendiri pun. Kira. Bila kebetulan tahun ni, ukuh dengan hari Jumaat, kriat dah. Pun kerajaan air sendiri pun pening pala dah. Ya kerana ia kena menghadap dengan jutaan manusia yang lebih banyak pada dulu lagi. Letih kerajaan air pun. Kena hadap lagi, kriat. Siap. Alhamdulillah, bismillah pula, hari Jumaat pula. Ali Mekah tu mujur, Alhamdulillah. Kerajaan sendiri tu pening. Pening lah. Lagi, kata dia, orang itu dah, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, haji. Buat haji. Haji ini buat haji. Pada haji wada', haji perpisahan tu, haji yang terakhir. Kerana Nabi buat sekali tu ya, seumur hidup Nabi haji sekali. Kali yang pertama dan kali yang terakhir. Apa yang haji wada'? Belum pada tu buat umrah ya. Umrah. 2, 3, 4, 5 kali. Lepas tu, nak buat haji tu, dapat tahun terakhir tu. Sebagai haji yang pertama dan haji yang terakhir bagi Nabi. Tapi puhati haji itu dapat mengajarkan semua sahabat-sahabat. Khuzu'an limana sikakum. Hari itu boleh mengajar semua. Situ-situ Nabi tunjuk. Situ-situ-situ Nabi buat waktu-waktu Nabi buat semua. Tua dah Nabi masa tu pun. Naik utah dah. Tawah pun naik utah dah. Kenderaan dengan utah dah tua. Tapi buat semua benda. Buat belakang. Kerja-kerja tu. Untuk tunjuk kepada umat tu. Kita tengok kerja eh. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam haji pada haji wada', haji perpisahan. Wukuf ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tu wukuf pada hari Jumaat juga. Betul lain hari Jumaat tu hari wukuf.
Sebab tu orang panggil Hajul Akbar tu gitu. Maka padanya pada Haji Wadak tu lah, Haji Wadak tu lah, diturunkan ayat Al-Yawma Akhmantu Lakum Dinakum. Di pada Arafah tu tu ayat Al-Yawma Akhmantu Lakum Dinakum ila akhiri ayat, ila akhiri ayat. Oh, kok tu boleh. Oh, kalau ila akhiri pun tak apa dah. Atau al-ayata, tak apa dah. Ni ila akhiri ayat, tak apa lah. Al-yawma akhmantu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumun islama dinan. Ha, tu ayat tu. Pakak suka sahabat weh. Tu yang kata dah. Pada hari ni al-yawma, alilai yang ada pada al-yawma, alilai apa? Ulama nahwu kata alif lam lil adil huduri. Alif lam yang diguna kepada yang menunjuk di atas perkara yang dimaklum bagi orang yang hadir tu ya. Hari ini, hari puk-puk hok datang wuku di Arafah tu tahu. Orang tak pergi hari tu tak tahu. Pada hari ini ni, dia kata al-yawma akmantu lakum, aku menyempurnakan bagi kamu dinakum, akan agama kamu. Agama kamu sempurna dah. Alhamdulillah, riuh decok sahabat kan. Lepas hari ni tak kena tunggu dah. Ni duk bimbang sama bila wahyu baru pula. Hukum gapo pula? Lepas haji zakat, lepas zakat puasa, puasa macam-macam duk tunggu. Bila ayat ni turun jadi ringan rasa. Ringan. Muka sempena dah. Bila sempena tu tak apa. Tapi saya nak Umar duk tiok menangis. Saya nak Umar menangis. Ha tu. Menangis. Orang lain tak menangis, saya nak Umar. Katanya saya sengaja kata saya nak Ubakah, tinggal kata saya nak Umar. Duk menangis, menangis, menangis. Lepas tu orang sahabat lain dia suka tu. Pakak mari tanya, "Hei Umar, sebab apa kamu duk menangis ni? Orang lain suka, kamu tak suka ke? Agama kita sempurna dah. Agama kita sempurna. Bila sempurna ni patut kita syukurlah. Ni duk menangis buat apa?" Umar kata, "Ma apa? Apa? Asy-syai'u idza tamma bada nuqsan." Umar dia pergi jauh lagi. Sesuatu itu kata dia apabila sempena, bila habis tugas dia, bahayanya Nabi nak duduk dengan kita tak lama dah. Dia menangis gitu. Gitu Nabi nak tinggal lagi. Dia mau pergi daripada ayat ni. Allah Ta'ala bagi pahamai yang tinggi dah. Nyata sungguh Nabi. Nabi selepas pada tu tahun yang ke-10, lepas pada kelik Zulhijjah, Zulhijjah bila Zulhijjah, lepas tu Muharram duduk di Madinah. Safar, Rabiul Awal tu mula sakit. Dua bulan klik ke Madinah, Nabi mulai sakit. 12 Rabiul Awal wafat, meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun dia tahu dah. No, ayat hok hadir dulu, kita baca dulu kan. Nabi kata hok, Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambillah hak aku duk ajarmu ni cara haji ni, sebab la'alli li'anni la adri. Nabi kata la hadir tu, Nabi kata kerana aku tak tahu kata aku duk dapat berjumpa kamu duk lagi lepas badan ni. Tu hadir tu khuzu anni manasikakum. Nabi tawa-tawa siap tu, Nabi kata khuzu anni manasikakum, aku tak tahu kata aku nak dapat jumpa duk lagi dengan kamu selepas pada ini. Tu satu isyarat juga tu, kata nak meninggal dah. Habis itu, maka sunat bagi imam pula. Habis kata dah. Tu dah tahu. Maka kita ni lah, kalau kita pergi wuku di Arafah tu, cerita benda ni, cerita benda lagu ni kepada hujak-hujak apa semua, bagi ingat, we ingat kelakuan yang ada pada masa tu. Lebih lagi kisah Nabi-Nabi yang ada pada wuku di Arafah pada masa tu. Sahabat beratus ribu, ratus ribu meriman, no, beripung mari masa tu. Turut Nabi mari beratusan ribu beripung daripada Arafah. Maka sunat bagi imam, sunat bagi imam, tok imam, imam lah yang ni ketua lah, raja kita masa dulu, raja ataupun pemimpin, ketua, imam yang dilantik kan masalah. Maka sunat bagi imam tu bahawa ia imam tu membaca khutbah. Sunat. Hak ni hari yang ke apa? Tengok dulu. Sunat tu imam tu membaca khutbah. Bukan khutbah Jumaat ni. Bukan khutbah Jumaat ni. Khutbah apa? Khutbah yang khutbah
yang membicarakan pekerjaan haji. Ha, tu khutbah tu. Khutbah jadi khutbah yang membicarakan pekerjaan haji. Ha, baca khutbah yang bicara masalah haji. Sunat bagi imam, tapi sekarang ni di Masjid Haram pun ada lantik kaedah imam tu. Dia akan baca khutbah di Masjidil Haram tu. Ha, tu dah. Baca khutbah di mimbar. Di mimbar dalam Masjid Haram. Atau di pintu Kaabah jika tiada mimbar. Kalau tak ada mimbar, baca di pintu Kaabah. Tapi lah ni ada mimbar, jangan usung-usung-usung mari. Mimbar lah ni, usung-usung-usung-usung. Mimbar kecil. Hari Jumaat ni, dia bawa mimbar mari. Mimbar kecil. Bukan tetap situ tak, mimbar yang usung boleh. Yang usung mimbar tu. Ni. Apa je mimbar tu? Dulu pada masa kerajaan Saudi nak merentah tu, ada mimbar tetap. Dan kerajaan Al-Usmaniyah tu ada mimbar. Ada mimbar. lepas tu dipunguh mimbar tu. Lepas tu buat mimbar pindah. Mimbar pindah. Boleh bawa pergi mari. Maka khutbah di mimbar tu atau di pintu Kaabah pun tak apa jika tiada mimbar. Tu dah. Berkhutbah di mana? Berkhutbah pada Masjidil Haram. Takluk situ. Bahawa ia membaca khutbah pada Masjidil Haram. Di mimbar ke atau di pintu Kaabah ke tak apalah. Kalau tak ada mimbar. Khutbah pada Masjidil Haram. Bila ni khutbah? Berkhutbah tu pada hari takluk situ. Berkhutbah pada hari yang ketujuh. Sebab tujuh orang pergi dulu dah. Apa-apa hujat ni. Maulid yang pergi dulu. Yang kena yang ketujuh tu. Ginduk di Mekah dah. Kerana apa? Kerana nak dengar khutbah ni. Tunggu nak dengar khutbah. Dan yang ketujuh tu, pada hari yang ketujuh. Yang ketujuh bulan Zulhijjah lah ni. Ketujuh Zulhijjah. Hari yang ketujuh bulan Zulhijjah. Atau naib imam pun tak apa. Atau pada imam sendiri. Sunat bagi imam atau naib imam. Pengganti imam. Imam tak ada weh. Imam tak ada. Ada pengganti dia. Tak apa juga. Baca khutbah. Maka dinamakan hari itu. Dinamakan hari itu hari yang ketujuh tu. Hari yang ketujuh Zulhijjah tu dinama hari apa? Dalam kitab ulama panggil hari zinah. Orang Arab, orang Mekah panggil hari zinah. Nama hari yang ketujuh tu panggil hari zinah. Apa zinah? Yakni menghiasi. Hari menghiasi, mencome, menyangok, hari yangok. Kok mana hari yangok? Pakak boleh itu kan? Dah. Kerana orang haji tu, ini ilat dia. Sebab pun dinamakan hari itu zina. Hari menghiasi. Kerana orang haji itu, orang kerja haji itu, hujat-hujat tu, ia orang haji itu menghiasi akan tempat kenderaannya. Kenderaan bagi orang yang haji. Pakak bercomel tempat kenderaan mutu, kereta apa pun basuh dah weh. Nak pergi ke mana? Ke Arafah tu? Kereta-kereta pun basuh weh. Comel lah. Tu basuh baju-baju gapo pun siap lah. Nak pergi lu ukuh tu. Ukuh sana tu. Hari tu comel. Jadi yangok mari lebih pada hari lain. Menghiasi akan tempat kenderaannya. Dan hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah, lepas pada hari yang ketujuh tadi, hari yang ke-8 dinamakan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Satu orang kita nak pergi ke Mina lah tu masa tu. Hari ke-8 tu nak berkumpul di Mina dah. Tu kalau kira. Hari Tarwiyah namanya. Ada setengah tu pergi tidur dulu lah di Mina. Tunggu cerah. Hari yang ke-8. Tu. Dinamakan Haji Tarwiyah. Sebab apa panggil hari Tarwiyah? Kerana adalah hari itu, hari Tarwiyah hari yang ke-8 saat itu, tiap-tiap orang yang memuaskan minum air. Kalau. Kerana adalah hari itu, tiap-tiap orang yang memuaskan minum air dan memenuh kirbahnya. Tu. Tiap-tiap orang tu memuaskan kira gitu dah. Adalah hari itu tu baca wakaf Imalat. Kerana adalah hari itu tiap-tiap orang yang haji tu, yang buat haji tu. Kata itu.
Kerana hari itu tiap-tiap orang yang buat haji itu memuaskan minum air keti memuaskan. Mengkenyangkan minum air. Mempenuhkan minuman air. Menghilangkan, nak kata memuaskan. Pakak makan wis siap, mensiapkan minuman air. Mensiapkan minum air. Pakak minum pakak cadai sedia wey. Air apa semua wey. Mensiapkan, mensediakan minum air. Minum sendiri, lepas tu bawa-bawa pergi siap. Di pada Arafah tak ada air. Tapi lah ni penuh lah. Dulu je tak ada. Lah ni tak ada. Ada dengan mustashfa Arafah, ada cukup. Mustashfa, mat'am. Mat'am Arafah ada belakang. Nak makan hiyer ke, makan apa ke, ada cukup di pada Arafah. Dengan pong kayu teduh hijau. Jadi kemewahan pula daripada Arafah. Jadi tak ada susah sangat lagi Arafah pada tahun, pada akhir-akhir ni. Kan ada kesenangan cukup. Ayat tak kena bawa, ada dah di sana. Orang dulu kena bersiap pay. Puaskan minum air dan memenuh kirbahnya. Penuhkan kirbahnya, kirbah bagi orang yang haji tadi tu. Kirbah ni apa kirbah? Kirbah ni apa? Bekas isi air yang dibuat daripada kulit kambing. Kirbah orang dulu ya buat kulit ya kan. Pada dalam mulut leh. Jadi bekas isi air yang dibuat daripada kulit kambing atau kulit binatang yang lain-lain kita kata. Di luar tu ada bulu di luar dia. Padahal tu dia buat bekas yang jahit wei tadi. Wei tadi bekas untuk isi air. Tu minum krok itu cadah kata mulut. Buka lepas tu bawa. Kirbah tu nampak dah. Kirbah dia. Learning tak ada penuh-penuh dah. Dia pakai siap dah sana lagi dah. Hujat tak kena pun dia posel. Tak sekir berlaku. Dan memenuhi kirbahnya. Kerana apa memuaskan akan minum air? Ilak pada memuaskan. Sebab apa kena siap air tu pada masa dulu lah ni? Kerana tiada ada airnya bagi orang tu. Arafah, di Arafah. Tiada airnya air bagi orang itu tu Arafah, ini pada padang Arafah, di Arafah tu tak ada air bagi dia di Arafah. Apa itu dah? Memenuhkan kirbahnya, akal bekalnya pula dah. Kok mana ni? Dan memenuh kirbahnya, memenuh akal bekalnya. Bekal bagi orang tadi tu. Faham tak? Mak'u bagi memenuh. Penuhkan kirbah bekal-bekal dia tu. Akal bekalnya, bekalan bagi seseorang-orang yang berhaji tadi. Ada isi dah lah. Salah satunya air. Lepas tu banyak perkara lagi pakai isi-isi-isi dalam beg-beg dia tu. Kirbah kat sekarang ni kita kata beg lah. Beg-beg-beg hakibah-hakibah tu. Penuhkan benda tu. Akal bekal dia. Dia dengan bawa peta lah, wajuring lah. Saya bawa di banyak-banyak ni. Lagi makan budu ikan kering di sana. Masalahnya. Tapi tahun ni tak ada lah. Dia ada cedepo lah. Dia tu saya siap laku. Bukan di hotel-hotel pun tak boleh dah nak masak sendiri. Tak boleh masak sendiri. Khususnya di Mekah tak boleh masak sendiri dah. Lebih lagi hotel-hotel di dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Tak boleh dah masak sendiri. Cadang yang paling mesti kena siap sedianya apa? Duit. Duit tu lagi banyak. Tak puas hati juga. Dia nak makan. Kadang-kadang yang memasak tu Indonesia. Banyak orang mudah-mudah gitu je. Makan tak ada sedap. Selesa mana juga. Kena turun cari hiyer. Kau kedai-kedai juga lah. Dia hiyer-hiyer. Alibaba. Apa kan? Baba Abdul. Baba Abdul. Macam-macam lah. Di sana. Malaika pada kalau umrah ke umrah pada bulan Ramadan. Tu senang dah. Di Masjid Haram tu ada bagi-bagi banyak makan ni. Dia mau katalah. Bagi makan ni. Lagi kata dia, dan hari yang ke-9 dinamakan hari Arafah. Hari ke-9 tu hari Arafah lah. Dapat dah.
Satu hari tu, hari ke-9. Padahal malam ke-9 tu duk tidur dah. Duk mabit dah, setengah-setengah tidur di Mina. Malam tarwiyah tu sunat lah. Sunat je kalau kita tidur di Mina tu sunat. Sunat saja. Adapun mabit di Mina lepas waktu wajib, mabit di Mina mula-mula nak pergi ni, waktu sunat. Setengah orang tak pergi, tengah-tengah tok sah ni, dia tak bawa pergi lagi. Dia nanti hari yang ke-9, pakai nak kereta bah, pergi Arafah tu. Ada juga. Tapi moleknya kita bermalam di Mina tu dulu, ambil pahala sunat. Maknanya kita tidur di Mina tu untuk siap nak jalan kepada Arafah. Ha, hari yang ke-9 tu dikatakan hari Arafah. Kenapa? Sebab apa dinamakan hari Arafah? Kerana segala manusia tu, ada ia manusia tu di Arafah duduk wukuf. Oh, panggil hari Arafah. Moga ada di Arafah, di padang Arafah. Ada ia di Arafah duduk wukuf. Duduk wukuf bukan duduk gapo sangat, bukan makna kena duduk gitu dah. Sekurang-kurang wukuf kau dah tomak ninah ya padahlah. Depan lagi nanti ada. Apa ni ukuran dah? Dah. Jadi sekejap. Tak apa dah. Lagi. Semua boleh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dinamakan hari Arafah tu sebab apa? Kerana segala manusia, ada ia manusia tu ada di Arafah, di padang Arafah tu. Manusia pakat duduk di Arafah, sebab tu panggil hari Arafah. Lepas tu panggil, sebab apa panggil nama padang Arafah? Ha tu waktu kembali ke tadi. Tapi dengan sebab orang ramai-ramai duduk di padang Arafah tu, orang panggil hari Arafah. Duduk wukuf. Yang ni sekadar tumak ninah saja, tak apa dah. Syarat dia wukuf.
Oh, ya bahasa panjang pula dah. Sampai tengah lapar lalu, naik kapal tu bayang mari, duduk atas tu. Lepas tu niat ukur ketika duduk lalu di padang tu, pesoh dah. Sampai tengah tu, jangan cara lalu. Lepas tu bila niat ukur. Niat ukur di Arafah. Tapi nak pedak, oh lah tu jadi kurai pahala banyak lah. Dia pernah duduk sampai gelap. Lepas zuhur, bermula ukur. Sampai kepada matahari jatuh. Itu satu afdal dah tu. Tu dah. Kalau gitu dia kata, tak apa lagi kita kiot ni dulu, kiot ni dulu, kiot banyak lagi. Maka kata dia, dia kata kahir Arafah, dan hari yang ke-10, bermula hari yang ke-10 Zulhijjah tu dinamakan hari Nahar, hari sembelih. Hari tu hari sembelih ha. Tu. Sebab apa dinamakan hari Nahar? Kerana tiap-tiap orang yang buat haji kebanyakan lah maknanya. Bukan tiap-tiap dah setengah orang tak sembelih pun. Kerana kebanyakan orang menyembelih kurban unta di Mina pada hari itu. Hari yang ke-10 tu. Hak buah haji, hak buah haji ifrat pun dia sembelih biasa. Nak buat kurban biasa ya. Kurban sunat, buat kurban. Bagi orang yang buat haji tamattu' pun dia bayar dah pada hari itu. Semulah hari itu. Hari yang ke-10 Zulhijjah. Hari itu. Pakak sembelih. Dalam Mina tu penuh lah. Sembelih hari tu. Ngak utah kita kambing ya orang kita ni. Bayar dam. Orang Arab ada utah. Sembelih utah. Daripada Arafah. Daripada apa. Di Mina. Tapi hari itu hari Nahar. Hari 10. Kita kat rumah pun. Mula lah. Allahu Akbar Allah. Lepas maya tu. Takbir lah. Sembelih. Siap dah orang makan tu makan ni. Dah. Lemur pun banyak kau dah itu. Kat rumah pun dah. Ingat rumah pula weh. Ingat tempat. Dinamakan hari Nahar katanya. Ingat gitu dia klik rumah tak ada makan lagi tu pak. Dia kata oh duduk rumah ni ingat lah. Ini nak klik rumah nak makan tu nak makan ni. Sampai masa sungguh klik tak ada makan sekali. Dah sekali. Kata dia Mesir ni paling alhamdulillah dah kita duduk Mesir alhamdulillah ngaji bersungguh ya. Sini paling hampir dah suasana. Kalau kita makan ni apa semua ada cukup. Kalau berbanding dengan negeri Arab yang lain tu memang jauh lagi lah. Sudan, Yemen, mana? Yaman. Susah nak dapat makan ni. Kita Yemen dulu pun Allah, sekarang dah buat sup tu ya. Ayah tu buat sup ya. Nak pat pek apa semua. Jauh. Nak cari mana kakak-kakak tu. Kakak sup tu biasalah munggah Arab yang makan juga kakak-kakak ramai gitu. Nak sup gitu je. Tu pun banyak dah. Apa tu lagi nak mat'am tu mat'am ni. Sini penuh tengok kedai-kedai aja. Dak orang kita. Nak makan ming. Amin. Masih kabu. Masih kabu. Ada belakang dah. Tengok ah. Tak mengaji sungguh lagi tak tahu lah weh. Kena klik lagi, nak klik. Sepatutnya dia mesti tak nak klik dah. Duk kita cukup 4 tahun klik kali. Sebab yang cukup laku dah sini. Malaikat, hok ada hok tunggu di rumah tu lah. Hok tu klik tak apa, hok tu. Tu habis. Kerana orang haji je habis, dia kata tu. Maka hari 10 tu hari Nahar. Kerana tiap-tiap orang sembelih kurban untuk unta di Mina. Di Mina pada hari itu. Hari yang ke-10 tu. Sembelih belakang unta. Hak kurban-kurban ni. Hak bayar dam lagi. Di Mina tu. Lepas pada melontar dah siap tu. Dan hari ke-11. Daripada Zulhijjah. Kita pun dah tupak dah lagi tu rumah kita jauh ini. Tapi di sana. Hari itu dinamakan hari Qarrun. Hari Qarrun. Apa hari Qarrun? Qarrun ni tetap maknanya tetap. Qarrun ni tetap. Sebab apa panggil hari Qarrun? Kerana segala manusia tetap pada Mina. Duduk di Mina lagi. Manusia pada waktu tu tetap pada Mina. Buat apa di Mina? Tetap di Mina untuk apa? Untuk nak melontar dah. Di jamarah-jamarah. Kenapa? Bila hari yang ke-10... Ya gini, ya punca mula daripada Arafah hari 9. Hari yang ke-9 Zulhijjah, lepas pada zuhur mula wukuf. Mula wukuf di Arafah.
Duh di Arafah, duk amat ibadat, duk baca tu baca ni, duk amat tu amat ni, duk baca Quran, duk berzikir apa semua. Sapa kepada jatuh matahari. Bila terbenam matahari pada hari 9 tu, malam tu mulai bergerak jalan lagi. Daripada Arafah kepada Muzdalifah. Ya lalu Muzdalifah dulu. Ya Arafah, Muzdalifah tengok. Ya Allah, ya Allah lagi. Sapa Muzdalifah. Duk di Muzdalifah tu, wis sapa subuh. Tengoknya pakai pergi ke Mina lah tu. Tapi duduk di Muzdalifah tu sampai subuh. Bila sampai subuh, semaya subuh di Muzdalifah, hadap jalan kepada Mina. Hari yang keberapa dah ni? Hari yang keberapa? 10 Zulhijjah. Dah pagi hari 10 tu, hadap jalan lagi dah. Fokus tadi di Masjidil Haram tu. Tak apalah, waktu sunat. Kita kira gigi sampai kepada Mina. Bila sampai di pada Mina tu, akan jumpa tiga jamrah yang dilontarkan, digunakan untuk melontar batu. Mula-mula jumpa Jamratul Ula, Wusta, Aqabah, Aqabatul Kubra ni hakki. Maka jalan-jalan lagi sampai Aqabah ni laka. Di Muzdalifah tu kutik dah, malam tu kutik batu dah. 7 biji batu. Siap dah, cari batu masing-masing untuk nak pergi lontar esok ni. Kutip batu dah, tengok molat batu tu. Bila kutip batu siap, pergi sampai ke Mina. Tengok laku. Jumpa Jamaratul Ula, laku lagi. Jamaratul Musta, kau dulu. Jamaratul Aqabah, melontar. Mau situ. Siap melontar Gibai Adam. Ambil duit ke apa, tahu lagi tak saya kira belakang dah orang cara habis. Dia bayar di sini lagi dah, orang cara haji ni, dia cara duit di rumah lagi dah untuk nak beli kambing. Bayar dia siap, tahallun kita. Gunting. Di Mina tu, gunting tahallun. Bila tahallun tu, dikatakan kita ni sudah keluar daripada pantai larai. Tak apa dah, nak bakar minyak wangi, nak bakar baju biasa pun tak apa dah. Nak mana nak jangok tak apa. Di Mina tu. Nampak tu dah? Tapi tak sudah lagi haji. Orang panggil tahallul awal je. Dengan sebab dia buat dua perkara tu. Daripada tiga perkara. Mana? Wukuf. Dan juga gunting. Buat dua perkara dah. Tinggal satu lagi apa? Tawaf. Kalau dulu. Tinggal satu lagi apa? Tawaf. Dia tak buat lagi. Dia tak buat lagi tawaf. Tak itu. Lepas tu dia ni, bila sampai ke sana, sudah tahallul dengan apa siap? Hari yang ke-10 lagi tu, pagi tu. Pagi 10, duduk di Mina. Selepas daripada tahallul, mani dengan apa siap, pakai baju biasa, hadap kepada Baitullah. Di Mekah ni pula. Pergi kepada Mekah untuk tawaf ifadah. Nurukun. Tawaf ifadah. Setengah orang tak pergi lagi. Setengah orang tu nanti dulu. Kalau pergi buah hari tu, zahmah. Setengah tu saya tak bawa. Yang pakai tunggu di Arab, di Mina tu. Tunggu di Mina. Belahlah bidang mutawah dulu ifadah. Hari yang ke-10 gila. Kita tunggu untuk hari sebelah esok. Bila sampai hari sebelah, jemaah yang ada lagi tak gi melontar, tak gi tawah lagi tu, mereka boleh melontar sini. Melontar di jamaah yang tiga. Karena tak tertib tu. Benda tu tak tertib. Antara tawah dengan mak ni. Kita boleh lontar dulu. Lontar ni bukan wajib, bukan rukun. Dia wajib haji. Dia bukan rukun. Dia wajib haji. Tak itu kan? Rukun ni ada tertib dia. Tapi ni bukan rukun. Dia wajib haji. Melontar pada hari yang ke-11 tu. Masa tu orang pakat menetap di Mina untuk melontar. Hari yang ke-11 tu. Dikatakan hari Qor. Hari Qor. Faham tak? Huak hak duk tawah di sana pun. Dia tawah hari yang ke-10. Bila siap tawah ifadah, dia klik kepala sini pula. Semayang Zuhur sini. Semayang Zuhur di Mina. Kalau dah. Semayang Zuhur di Mina. Faham tak? Pada hari 10 tu, hari yang ke-10 tu, mari Zuhur sini. Tawah pagi tu ya. Prong, usawi bila sampai ke sini, Zuhur di Mina. Malam tu, mabit. Mabit tu, kau lihat tu. Mabit tu wajib ke? Mabit di Mina tu kira mabit sungguh. Malam tu, malam sebelah. Esok hari sebelah, malam tu. Malam tu, kita berehat malam tu. Esok pagi, tunggu. Bila, pagi pak mani. Mandi lu. Sunat tu. Tak mandi pun tak apa.
Duduk bahawa situ lah. Haa, duduk busuk lagi. Lepas pada zuhur, mulai boleh melontar di jamaratul ula. Atau lepas tu jamaratul usta, jamaratul akubah. Tiga tu. Siap. Berhelak. Kelik tempat, bertempat tu. Berehat pula, malai tu semalai lagi. Semalai lagi situ. Tunggu. Bagi esok hari yang kedua, 12 Zulhijjah, tunggu pula untuk melontar pula. Masuk zuhur, mulai melontar. Bila sudah melontar dua hari tu, orang nak klik dulu pun tak boleh, tak apa lah. Orang panggil, kalau siapa dia ada segera hajat ke apa, nak balik dah cepat-cepat, tak apa. Boleh orang panggil, boleh dah dia. Tak kena nanti tunggu siapa ke hari yang ke-13, dia boleh balik. Tapi syarat, kena pergi balik keluar daripada padang Mina sebelum daripada jatuh matahari. Ya, dia boleh keluar daripada Mina. Orang Mekah biasa, untuk guru kata, biasa je. Arab semua keluar hari itu. Arab semua keluar hari itu. Maka orang yang keluar pada hari 12 tu dikatakan orang ambil nafar awal. Orang panggil pergi berpisah lah hari yang pertama. Nafar awal. Berarti orang yang ambil nafar awal tu, orang tu bermabit di Mina berapa malam? Dua ya. Dua malam. Malai yang sebelah dan malai dua. Nampak tak tu? Lepas tu bagi orang tak klik lagi. Orang Jawi kita biasa lah. Tak pergi lagi. Dia tunggu. Sampai kepada jatuh matahari malai yang ke-12 tu. Masuk ke malam yang ke-13. Dia tunggu untuk melontar pula hari yang ke-13. Sebab bila dia duduk sampai kepada matahari jatuh, ia wajib mabit. Kalau nak klik, ia kena pergi belum pada matahari jatuh. Hari yang ke-12 saat itu. Kena keluar-keluar dulu. Sebab tu arak kawasan tu, tumpuk gitu penuh, habis. Tinggal orang Jawi, orang Indonesia, aku kata penuh Indonesia, Malaysia, gini ya, penuh orang itu. Ingat orang itu. Lepas tu, keluar. Keluar sebelum pada matahari jatuh. Kalau orang tu tak sempat nak pergi, dia duduk di Mina sehingga matahari pada malam yang ke-13 tu jatuh, dia wajib mabit pula semalam lagi dan esok dia kena wajib melontar pula. Faham tak? Bila sudah hari yang ke-13, sudah melontar pada hari yang ke-13, barulah dia boleh keluar daripada Mina. Tu orang panggil nafat sani. Bagi dia tu orang tanya nafat awal nafat sani tu. Nampak tu dah? Maka orang yang ambil nafar awan, dia bermabit apa malam? Dua. Mabit nafas sani, dia mabit apa malam? Tiga. Boleh tak? Ha, tu habis itu. Lepas tu orang yang melontar, tak ada se'el lagi. Tak tawah lagi. Pergi tawah. Pergi tawah. Kerana selama mana dia tak tawah, dia tak boleh jimat nikah lagi. Dia kena tahallul sani selepas beraya tawah. Ifadah. Lebih lagi kita haji tamatuk, se'eh pendok lagi. Tak itu. Se'eh pun tak ada wakpa lagi. Bila tawaf, ifadah, baru boleh se'eh. Se'eh. Kalau tak tawaf, tak ada se'eh. Se'eh mesti kena jatuh lepas orang tahu. Tawaf. Itu masalah. Eh, tak tu? Ni kira semua lah. Ni wukuh ni. Tekau wukuh. Ni sebab tu dia kata hari tetap muka ada tetap situ. Dia dah kemoh lah kalau kita pergi tengok putih-putih tu di Mina lah tu. Mina dah tu. Nampak kemoh penuh tu tempat mabit. Situ banyak malam sikit sebab tu jadi kemas sikit situ. Di Arafah tu biasa je. Habis situ. Maka kata dia hari korun kerana segala manusia tetap pada Mina, pada padang Mina. Dan hari yang dan ni ada lagi tu. Belum pada hari. Dia tulis dan tu lepas pada yang dah. Boleh ambil dan mengitak di hari belum pada tu. Rasanya jadi barangkalinya jadi tersalah sikit tu tulis saya. Kalau dia dan duduk situ, hari yang dan kedua. Tu barangkali dan ni duduk di sebelum pada hari. Dan hari yang ke-12
Sumpah hak dulu-dulu tu lah. Dan hari yang ke-12 bulan Zulhijjah dinamakan hari Nafar Al-Awwal. Ha, 12 tu je boleh Nafar Awwal lah. Kenapa tak? Hari yang ke-12 Zulhijjah tu. Ha, jaga malam eh. Sebab apa kata-kata hari Nafar Awwal? Nafar-nafar ni lari ke? Lari mula-mula. Nak lari dah. Nak pergi dah. Nak pergi dah. Oh, nak lari dah. Malah nak duduk dah. Ha, ya pisah tu baik dah. Kerana apa? Kerana harus ia orang haji tu kembali berjalan ke Mekah, ya kata. Harus ia kembali ke Mekah. Tak pergi ke Mekah pun tak apa, nak pergi ke Madinah pun gilalah. Harus ia kembali ke Mekah, maksud kembali ke Mekah yakni harus keluar dari bumi Mina. Yakni harus keluar daripada Mina. Ha, itu maksudnya. Biasa orang nak pergi ke Mekah pula kerana hotel duduk sana tu. Pergi ke Mekah dulu. Kadang-kadang tak usah siap dah. Kerana dia suruh kereta bersiap di hotel lagi dah. Nak ambil orang di Mina hadap ke Madinah tu. Ha, tu. Hadap ke Madinah prum. Nak jalan Madinah pula. Biasa tak usah lah ni nak ambil nafar awal belakang. Sebab apa? Sebab dia cepat sikit. Dia boleh pakai masa sehari pula situ. Dia tak pandai kepada fadilat-fadilat mana. Itu pun cukup. Boleh 3 hari. Mabuk pun cukup. Boleh melotar pula esok. Sebab tu Tok Guru kata, hari yang ke-13 tu, hari orang kita makan tu, orang Jawi tu jadi hari bertanding pula. Orang Melayu tu jadi bertanding. Nak jangak hari tu. Orang Tino pakak makan lah weh. Sebab Arab tak ada dah. Ada orang Jawi saja. Pok Jawi-Jawi ni, ha, maklum lah. Orang dia tengok, pok jangok-jangok tu. Oh, yang macam Tina pun jadi makar, jatuh pun jadi. Dia tak apa dah pakaian tu. Dia keluar daripada tahlun dah. Dia tahlun siap dah. Dia pakar lecu, bedok. Tok Guru kata, hari itulah yang teruk kadang-kadang. Nak jadi punah pula. Rusak. Udah perangai kelip hari. Nak berjangok lah pakar mah. Mah ada beli-beli tu. Nak makar lah hari tu. Kata cuk. Kadang-kadang nak boleh jadi gu situ. Ha, boleh sore. Nikah hari tu, hari 13 tu. Temu jodoh. Moga duduk se'e ni, duduk on dah ke. Duduk on dah ke se'e tu. Lepas tu temu tunggu hari 13. Kena yang ha. Muka sama-sama Jawi belakang dah. Arak tak ada. Kalau arak je cemuru sikit. Takut juga arak. Bila arak je kelih api pada hari nafar awal tu, tinggal orang kita kebanyakannya. Sedap buat. Tengok ni nak buah di mari ni masuk ngantung-ngantung. Tu dia jadi. Masalah. Siapa tu buat tu, siapa ke hari tu dikatakan hari bertanding. Ni sebab orang Jawi tu hari tanding. Bertanding mah. Mah pokok. 5 kok. 10 kok. Mah kok tu lah. Pakak bawa tubik lah weh. Memakan. So lah jaga sikit. Jaga kedudukan ke pada masa tu. Nak galak dah. Baru sudah buat kemarin je. Gitu. Habis. Maka dikatakan hari Nafar Sani. Maka dinamakan ketiganya itu. Maka dinamakan ketiga-tiganya itu. Apa ketiganya? Yani hari 11, 12, 13. Maka dinamakan ketiga-tiganya tu. Hari 11, 12, 13 tu. Orang panggil apa? Dinamakan hari hari Tashrik pula. 11, 12, 13. Orang panggil hari Tashrik juga. Orang panggil hari Tashrik. Berarti ni sebuah kepada kita yang duduk di Jawi, duduk di tanah Jawi ni pun ada hari Tashrik tu. Kita tak ada hari nafar awal hari sani. Kita. Tapi Tashrik tu duduk ada. Hari Tashrik. Faham tu dah? Kerana apa panggil hari Tashrik? Syarraqa ni apa? Syarraqa yusyarriku Tashrik ni apa? Menyinari, membakar. Menyinar. Kalau matahari ke, menyinari, membakar. Tu syarraqa. Syarraqa. Menyinarkan, membakarkan, memanaskan. Itu hari syarraqah. Dia nak panggil hari Tashrik.
kerana kebanyakan orang menjemur dan mengkeringkan daging pada hari itu. Menjemur, jemur tu lah. Menjemurkan daging dan mengkeringkan daging. Muka daging banyak ni. Kalau orang Mekah lah, orang Arab sendiri, hari yang ke-10 tu je, nyemur-semulah eh. Kurban ke hari 10, daging lebih banyak. Kadang-kadang taruh market untuk setahun lebih boleh. Kalau dalam peti sejuk ke apa salah je, besar-besar. Otor sekor-sekor. Yang muka bila kurban, lebih lagi dam pula. Bayar dam ni, dia kena hadiah kepada orang-orang Mekah. Kita boleh bawa di ke rumah. Ni, bayar dam pun, duduk, oh, kambing saya weh, buat klik ke rumah setengah. Saya tak boleh. Dia kena hadiah kepada tanah haram. Maksudnya, tahiyah kepada orang yang bermukim dalam Mekah. Orang Mekah tu kenyai, ya? Tu penuh daging. Ada dia makan tahun ni tak habis lagi. Tahun baru pula, mari. Daging saja, daging. Saya pergi ke Mekah baru. Itulah kali pertama dalam seumur hidup yang makan daging utuh kenyai sekali. Dah. Utuh makan banyak. Yo yo ada banyak lagi taruh-taruh dalam tu orang nak bayar dan apa semua. Kita makan banyak. Tu seumur hidup hok baru makan. Makan sungguh. Lepas tu dia berkata jangan makan banyak sangat. Bara ni kuat ni. Kuat, mana lah, ya kuat. Lama bagai naik ni. Nama kata. Tak kira apa ni, makan. Makan, 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 malam tu juga. Oh, tunjuk kebesaran. Kebesaran tu. Lepas tu daging utuh bagi. Masing-masing tunjuk kebesaran diri. Hari tasyrik pula katanya. Kerana kebanyakan orang tu menjemur dan mengkeringkan daging. Ya, dan mengkeringkan daging bersiapkan untuk makan tahun-tahun pula tu, daging tu. Maka dikatakan hari tasyrik, hari menjemur daging katanya. Dan kerana pula, satu ilat lagi, dinamakan hari tasyrik tu kerana terang ia. Apa ia? Harinya tu badal pada ia. Kerana terang ia harinya, hari tasyrik tu terang nyata dengan matahari. Panah terang nyata matahari. Tiga hari tu jadi panah sungguh. Panah, panah. Ha, tu. Dengan matahari. Dan malamnya atau pada harinya. Ini terang malamnya, malam hari tu dengan bulan. Bulan pun cerah malam-malam tu. Ya sebelah dua bulan, tiga bulan. Nak hadap ke? Penuh penama dah bulan ni. Ha, maka bulan pun cerah malam, matahari pun sinar lah. Ha, tiada ada gelapnya, gelap matahari tak gelap. Sebab tu dinamakan hari tasyrik. Ha, tu. Tak apalah, ingat gitu sudah. Kembali kepada hasa kita pula. Tok Imeh ni, nak khutbah lagi ni. Maka adalah khutbahnya, khutbah imam tu. Tok Imeh nak khutbah bila? Ni kembali ke hari apa ni? Kembali ke hari yang ke? Tujuh semula pula. Tak ada khutbah lagi kan? Ya harap gi, harap gi, tak khutbah lagi. Hari yang ketujuh tu. Maka adalah khutbahnya, khutbah imam itu. Bila nak khutbah? Kemudian daripada sembahyang fardu zuhur. Fardu zuhur bagi hari yang ketujuh tu lah. Kena kait malam. Kemudian daripada sembahyang fardu zuhur, yani zuhur bagi hari yang ketujuh tu. Hari yang ketujuh tu, lepas pada zuhur, Tok Imam pun khutbah. Bila siap, kalau kita pergi Mekah tu, pada musim haji tu, bolehlah dengar. Tu lepas pada sembahyang zuhur hari yang ketujuh Dhul Hijjah, Tok Imam pun adalah khutbah. Bukan khutbah Jumaat, khutbah ni. Dah. Malaikat, malaikat orang panggil, tapi lain-lain. Kalau sembahyang Jumaat pun, dia khutbah dulu. Lepas sembahyang Jumaat tu, dia khutbah pula. Khutbah pula hak tu. Hak ni khutbah yang bicara tentang masalah haji. Kalau betul dengan hari Jumaat lah, misalnya. Kemudian daripada sembahyang fardu zuhur dan sunat bagi imam yang nak baca khutbah ni. Sunat bagi imam yang nak baca khutbah tu, ia imam tu ihram. Ia kena berihram. Kena berihram dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram. Tok imam sendiri kalau tak ihram boleh tak? Boleh. Tapi sunat dia ihram. Dia pakai baju ihram juga dia pun. Tok imam pun.
Sunat dalam keadaan ihram juga. Sunat saja ya. Ha dah. Lepas tu dah. Dengan satu kutubah jua dengan takluk kepada kutubahnya. Dengan takluk kepada kutubahnya tu. Maka adalah kutubahnya, kutubah imam tu kutubah dengan satu kutubah jua. Satu kutubah ya, tidak ada kutubah yang kedua. Ha tu. Tak kena duduk tu. Tidak payah kita duduk antara dua kutubah, lepas tu bangun, alhamdulillah pula dah. Sekali kutubah siap. Cukup. Ha ni satu kutubah saja. Hanunu masa tu. Kutubah hari Arafah tu waktu dua kali. Ha ni kutubah ni sekali ya. Kutubah hari ketujuh ni kutubah sekali ya. Apa yang ada? Maka menyuruh ia imam, suruh apa dalam kutubah tu? Dalam kutubah tu duk menyuruh akan segala orang yang hendak haji atau orang yang sudah ihram haji tu. Ha tu suruh apa? Suruh dengan takluk pada menyuruh. Takluk pada menyuruh. Ha sekali lagi. Maka menyuruh ia imam akan segala orang yang hendak haji, orang hak nak buah haji. Maknanya orang hak nak buah haji ketika tu ya ihram tak lagi. Tak ihram lagi. Hari yang ketujuh tu tak ihram lagi. Nak niat ihram hari yang ke-8. Karena orang yang duduk di Mekah ya ihram di rumah. Hari yang ketujuh tu lagi dengar kutubah je. Ihram tak lagi. Maka disebab tu orang yang hendak buat haji. Maka imam menyuruhkan orang yang hendak buat haji atau orang yang sudah ihram dah haji dah. Bagi orang haji, haji kira, haji kiran atau haji ifrad, yang niat ihram siap dah mari. Daripada mikot hendak ke Mekah dia ihram dah. Berarti dalam Masjidil Haram masa tu macam-macam. Yang pakai baju ihram pun ada, yang pakai baju biasa lagi pun ada. Faham dah? Hok pakai baju biasa, hok pakai baju biasa lagi, orang tu belum ihram lagi. Hok pakai baju putih-putih dah tu, kakak putih, hok tu dia mau ihram dah. Masih haram hok dengar khutbah tu. Ketika dengar khutbah. Maka imam menyuruhkan orang yang hendak haji atau orang yang sudah ihram haji atau qorin. Qorin. Apa qorin? Kita mengaji mari sampai sini lah. Apa qorin? Orang yang buat haji kiran. Orang yang buat haji kiran. Orang yang buat haji bercampur dengan umrah. Orang yang buat haji bersekali dengan umrah. Ha tu haji kiran. Tak itu. Lepas dah tu. Qorin tu orang yang buat haji kiran. Kalau afrad, ifrad, mufrid. Orang mufrid orang yang buat haji ifrad. Mutamatti'. Orang yang buat haji tamattu. Itu dia. Boleh. Hal tu dah. Hok tu kena boleh tengok dulu-dulu. Maka imam suruh demon ni buat apa? Menyuruh dengan tak lewat situ. Maka imam ni menyuruhlah segala mereka yang nak buat haji atau orang yang sudah ihram siap dah ni, imam menyuruh dengan berpagi-pagi. Iyo orang yang hendak buat haji tu. Menyuruh dengan berpagi-pagi. Jadi suruh dengan ihram berpagi-pagi. Dengan berpagi-pagi yakni ihram berpagi-pagi. Suruh pagi-pagi sikit. Ha, pada hari yang ke-8 tu. Faham tu dah? Faham tak? Menyuruh ia imam dengan berpagi-pagi. Berpagi-pagi ia orang yang hendak buat haji ni. Berpagi-pagi pada hari yang ke-8. Pok nak buat haji tu. Esok tu pagi-pagi sikit wey. Gitulah maknanya. Kesimpulan bukan suruh lagu tu. Kecek lah kutubah dia. Oi, pagi-pagi sikit wey. Yang mak ayah ada nanti wey. Esok wey. Yang ke-8. Tubik pagi sikit. Ihram. Tu. Faham tak? Suruh berpagi-pagi pada hari yang ke-8 Zulhijjah tu. Faham tak? Jika kata berpagi-pagi tu kait. Suruh berpagi-pagi tu jika bukan hari Jumaat. Jika bukan hari yang ke-8 itu hari Jumaat. Faham tak? Kalau hari yang ke-7 tu hari Khamis, hari yang ke-8 tu hari Jumaat. Maka kalau hari yang ke-8 tu hari Jumaat, jangan pagi-pagi sebab sembahyang Jumaat dulu.
Lama lagi nak pergi ke Mina dah. Sebab Jumaat dulu. Di Masjid Haram ni. Harap tu dah. Jika bukan hari Jumaat. Pah, kalau hari Jumaat. Maka jika hari Jumaat. Jika hari yang ke-8 itu terkena di atas hari Jumaat. Maka kemudian. Maka pergi. Pergi tu. Kemudian daripada. Atau maka ihram itu. Kemudian daripada sembahyang Jumaat. Terhadap. Maka kemudian daripada sembahyang Jumaat. Pergi ke Mina. Pergi ni takluk mana? Pergi takluk mana? Kira pergi mari. Suruh dengan berpagi-pagi pergi ke Mina. Ha, bergantung dengan berpagi-pagi tu. Terhadap. Terhadap. Maka menyuruh ia imam. Dengan berpagi-pagi pada hari yang ke-8 tu. Berpagi-pagi pergi ke Mina. Pergi ke Mina hari yang ke-8 pagi-pagi lagi. Ihram siap pagi tu pergi ke Mina lalu. Malaikat kalau hari Jumaat. Nanti Jumaat dulu. Kemudian daripada sembahyang Jumaat. Boleh faham lah? Ketik lah. Pergi ke Mina. Ha, ni. Pergi ke Mina ni bukan mabit. Tapi pergi mabit orang panggil tidur berehat untuk nak bersiap berhadap kepada. Khoya-khoya. Hadap kepada. Lihat lah Allah. Lihat lah sana. Hadap kepada. Arafah. Tak wani nak kata. Takut salah. Dah. Dia dengar je. Bukan nak fikir dulu. Dia dengar. Bila orang kata. Bila orang tanya. Dia nak sambung tak boleh. Sebab dia tak fikir. Tak boleh juga gitu. Bila tertulis gitu. Pergi ke Mina. Ya dah. Dan sunat pula disebutnya, sebut oleh imam. Tok imam tu, sunat dia sebut di dalam khutbah dia. Sunat dia sebut dalam khutbah dia, barang yang, akan barang yang berkehendak mengerjakan oleh orang haji. Akan barang yang berkehendak mengerja oleh orang haji. Yang mana sebut semua barang orang haji nak buat. Ha, kita ni nak hadap kepada Muzdalifah. Lalu di sana kita wuku, kita sembahyang sunat, kita mandi sunat, kita dengan khutbah pula di Arafah. Yang biasa kena sebut. Sebut cara-cara yang berkehendak kerja oleh orang haji. Hingga mengerjakan oleh orang haji, hingga kepada, hingga sampai kepada khutbah hari Arafah. Hingga sampai kepada khutbah hari Arafah. Berharap. Yang nak cerita habis. Tok imam tu pada khutbah ni hari yang ke-7 ni. Kita akan hadap kepada Mina. Selepas daripada Mina. Akan menuju lalu Muzdalifah. Lalu pergi kepada Arafah. Sebelum pada wuku di Arafah itu. Kita akan adanya. Semaya di Masjid Amirah. Dan juga semaya ambil sunat. Mandi di sana. Dan kita akan dengar khutbah pula. Pada Arafah hari yang ke-9 tu. Dia kira di Masjid Ibrahim tu. Katalah. Tu boleh. Tu tu email belakang ni, tu email, tu email. Kita tak kena bawa sampel, kita pergi dengar je kita. Malaikat Allah Taala letak kita jadi tu email khutbah hari Jumaat Masjid Haram tak apalah. Ni hadiah-hadiah. Kalau dia tak baca pun hadiah, sunat tadiah. Kita tak nak dipaksa dia. Kenapa tak baca waktu tu? Tak nak paksa dia. Kalau dia baca, kita sunat dengar. Dia. Sunat pula perbutkan dalam khutbah barang yang berkehendak menginjakan oleh orang haji. Hingga kepada khutbah hari Arafah. Khutbah hari Arafah ni ada dua khutbah. Khutbah hari yang ke-7 ni satu ya. Khutbah hari yang Arafah tu ada dua. Ada khutbah pertama, ada khutbah yang kedua. Lagi haji tu tahu. Tu. Apa dah? Maka disuruh akan mereka itu. Mereka itu disuruh, yang ini suruh oleh imam. Maka disuruh, disuruh oleh imam dalam khutbah dia tu. Suruh akan mereka itu. Mereka itu orang yang nak buat haji tu. Orang yang hendak buat haji tu mereka itu. Maka disuruh oleh imam akan mereka itu. Suruh apa? Suruh tawaf wada. Tawaf berpisah. Tawaf wadah ni sunat ke wajib? Tanya dulu. Tawaf wadah ni sini sunat ke wajib?
Sunat ke wajib? Eh? Sujib. Apa sujib? Semua. Sunat ke wajib? Ya tak wani nak kata ya sujib. Nak kata sunat pun tak wani, nak kata wajib pun tak wani, pakai capur dulu. Sunat ke wajib? Sunat saja sini. Kenapa? Kerana nak pergi ke Arafah saja. Dia tinggal lagi tak sampai dua marhalah sekali. Maka mereka yang tinggal dari Mekah keluar ke tanah haram, tanah halal yang tak sampai dia tak sampai ke tahap dua marhalah, maka sunat juga tawaf pada haram. Lain daripada orang nak keluar kepada tempat yang lebih dua marhalah, nak pergi ke Madinah, nak pergi ke Taif atau nak balik Jawi, maka wajib dia tawaf pada hak tu. Maka di sini so imam suruh tawaf ya sunat. Tawaf dia lawa esok ni. Ya, nak gitu gitu tawaf dululah. Ha tu ngepek dia dik. Untuk imam mu kita lah ngepek tu. Mekah ni tu baca biasa. Kalau kita dengar pun biar dia biasa tawaf apa dah. Kita buat di Mekah tawaf. Kita buat di Masjid Nabawi. So Allah kata tu khatib sendiri pun nak cakap apa tak leh hanya yo kecek biasa yo. Biasa. Kalau di Mesir tu macam-macam. Di Mekah tu dia dengar straight gitu ya, kita dengar. Oh, tak puas kepada Allah. Gitu straight. Ya tak ada benda hok semasa mari boleh kecek. Ya ada batasan juga weh, dia kutubah di sana weh. Untuk khotib kena jaga mulut juga. Lalu maka situ pun disuruhkan mereka tawaf pada yakni suruh siapa dia? Suruh kepada siapa? Nak suruh siapa dia tawaf wada' ni? Yakni akan. Yakni disuruh akan. Takdir lagu tu. Yakni disuruh akan orang Mekah. Orang Mekah yang nak buah di. Suruh orang Mekah sendiri. Dan orang tamattu', orang yang ambil haji tamattu' tu. Suruh dia tawaf wada'. Faham tak? Orang yang buat haji kiram dan ifrad, suruh dia buat apa? Dia kena tawaf wada' tak? Gana boleh kata haji tamattu'? Gana? Tengok aja dulu. Yakni akan orang Mekah dan orang tamattu'. Orang yang buat haji tamattu' tu. Orang yang haji tamattu' maknanya dia datang ke Mekah. Faham tak? Dia datang ke Mekah. Lepas tu dia buat umrah. Bila buat umrah, dia tahallul umrah. Dia duduk biasa 2-3-4 hari. Barulah niat ihram haji. Berarti masa telah tu antara tu tu dia dalam keadaan bebas. Tak dalam ihram. Sebab tu dia makan tamattu'. Kalau begitu, Tok Imam ni suruh kepada orang Mekah sendiri dan orang tamattu' tu tawaf wada'. Iya orang haji dan orang tamattu' tu tawaf wada'. Sebab apa suruh tawaf wada'? Sebab apa? Sebab wada' itu. Kerana demo ni sudah bermukim dah di Mekah. Demo ni sudah bermukim di Mekah. Bila bermukim di Mekah, nak keluar daripada Mekah, seolah terberpindah daripada Mekah. Berpindah daripada Baitullah. Adapun orang ifrad, dia baru mari je. Kadang-kadang nak lalu lagi ke Arafah dah. Dalam keadaan musafir dia. Faham tak? Dia bukan nak mukim sini, dia lalu ya. Orang ifrad ni. Jaga-jaga. Tawab wadah. Jadi iya orang Mekah dan orang tamattu'. Kita ni banyak kek orang Jawi kita tamattu' lah. Tawab wadah. Tawab bila? Tawab kemudian daripada ihram, daripada niat ihram siap, dia tawab wadah. Ini kalau kita kembali tengok dulu lah. Kemudian daripada ihram, mereka itu orang Mekah dan orang tamattu' tu. Lepas pada ihram,
Ha, wadak. Berarti berapa kali? Berapa kali dia sembahyang di Masjidil Haram? Berapa kali dia sembahyang di Masjidil Haram? Ha, tu mungkin. Yang ni ihram di mana? Ha? Rumah. Sembahyang sunat ihram tu sembahyang sebelum ihram ke selepas? Eh? Sebelum. Sembahyang di mana? Bagi orang Mekah dan Tamatuk, sunat yang sembahyang di Masjidil Haram. Sembahyang sunat tawaf, sunat ihram di Masjidil Haram. Lepas pada tu balik ke rumah niat ihram. Lepas pada tu keluar pula untuk tawaf wadah. Bagi orang hok nak pergi tawaf, tak tawaf pun tinggal saja kerana sunatnya. Kita baca dah dulu, kalau orang ingat ya ingat ah. Kalau tak ingat ya tak ingat ah. Kemudian daripada ihram mereka itu habis itu. Dan bahawa yang sunat pula bahawa keluar ia imam tu, sunat tu imam tu keluar serta segala hujjah. Tu imam pun kena pergi sekali lah. Sunat dia pergi sekali dengan hujjah. Daripada pagi-pagi itu lagi. Keluar tu daripada pagi-pagi itu lagi. Pagi hari yang ke, hari yang ke apa? Hang ke 8 Zulhijjah tu. Pagi hari yang ke-8 tu Tok Imam kena keluar lah. Sunat dia keluar sekali dengan para hujjah. Keluar ke mana? Keluar ke Mina. Nak hadap ke Arafah tu. Tak ada. Keluar kemudian daripada subuh. Subuh lagi lah. Keluar ke mana? Keluar ke Mina. Banyak kan? Sekali lagi. Dan bahawa keluar ia imam. Keluar serta segala hujjah. Keluar daripada pagi-pagi lagi. Kemudian daripada subuh tu. Keluar ke Mina. Keluar ke Mina. Tak luk imalat. Keluar ke Mina. Lepas tu, hadap lah. Maka berjalan lah. Maka membanyakkan talbiyah. Kitab jatuh tu. Maka membanyakkan talbiyah pada jalannya. Jalan ke Mina tu. Jalan ke Mina tu banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Penuh. Daripada hari yang ke-8 tu, pagi tu dah hadap ke Mina. Labbaikallah syarikalah labbaik. Innalhamdulillah. Wa ni'mata laka wal mulk. La syarikalah. Nu. Sorok nu. Sorok lahjah mati-mati. Lahjah Turki-Turki. Lahjah Cina-Cina. Labbaikallah. Ma labbaik. Macam-macam lah. Kita dengar tu. Pada hari tu. Tu membanyakkan pada jalan. Hingga sampai ke Mina, kata dia. Tu capur dengan suara kereng-kereng kereta. Macam-macam lah. Maka membanyakkan talbiyah pada jalannya. Hingga sampai ke Mina. Berjalan lagi sampai ke Mina. Tapi dengan ramah-ramah tu style. Maka sunat dibaca. Baca seorang itu dibaca pada Mina tu. Bila sampai ke Mina sunat baca ni. Allahumma hada Mina. Allahumma hada Mina. Famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Habis. Famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Baca hak tu sampai ke Mina tu. Ramah-ramah. Maka hendaklah. Ini sunat juga ni. Maka hendaklah. Sunatlah. Berhenti di Mina. Berhenti di Mina. Sunat dia berhenti di Mina. Ia seorang haji tadi tu. Sembahyang zuhur. Dan asar. Dan maghrib. Dan isyak. Tidur. Sampai ke subuh. Subuh pula. Dan subuh padanya pada Mina. Zuhur, asar, maghrib, isya. Lepas pada isya tu nak rehat-rehat lah. Tak tidur pun tak tidur. Amat ibadat. Sampai subuh, sembahyang subuh padanya pada Mina pula. Faham tak? Bila waktu subuh, maknanya hari yang ke berapa lah? Hari yang ke 9. Yang mungkin 8 tu habis lah.
sampai subuh. Lepas tu dah. Dan bermalam sunat. Dan sunat bermalam mereka itu, mereka itu orang yang haji tu di Mina. Pada malam Arafah tu sunat malam di Mina. Ha, tu dia. Boleh tak? Tidak mabit. Tapi kira bukan mabit yang bersakut teh dengan wajib haji ni. Kalau panggil tidur mabit sunat sini ya, sunat. Tarwiyah tu, malam hari tarwiyah tu sunat kita duduk di Mina. Bermalam pada malam tarwiyah tu sunat. Dan bermalam mereka itu di Mina. Habis situ. Subuh. Orang semayang subuh siap dah. Cerah pagi hari yang ke-9 tu. Maka apabila selesai mereka itu. Sudah mereka itu. Mereka itu orang yang haji tadi. Selesai sembahyang subuh. Sembahyang subuh siap dah. Sembahyang subuh hari yang ke-apa ni? 9 Zulhijjah. Hari Arafah tu. Bila sembahyang subuh siap. Kira-kira terang matahari kepada jaban apa dia baca sabir. Tu sembahyang subuh kira-kira terang matahari kepada jaban sabir. Tulis kat jaban sabir ni. Jaban sabir yakning satu bukit yang besar di Mina. Satu bukit yang besar di Mina. Terletak sebelah kiri jika berjalan dari Mekah. Jika berjalan dari Mekah ke Mina. Dan berbetulan ia dengan Jabal Nur. Dan berbetulan ia dengan Jabal Nur. Ha, Jabal Nur hak gua Herak di situ. Di sini gua Jaban Sabit, di sana Jaban Nur. Kalau kita turun, kalau kita turun daripada Gua Hira, akan nampak bukit atas depan tu. Tu Jaban Sabit. Lepas tu Jaban Sabit tu di sana tu. Itulah jalan nak pergi ke, nak pergi ke Arafah. Celah bukit tu. Berarti kalau kita nak pergi ke Arafah, Jaban Sabit di pihak kiri. Kalau datang daripada Arafah nak hadap ke Mekah, Jaban Sabit di pihak kanan kita. Maka matahari akan naik di Jaban Sabit. Oh, mari. Hampirlah cegah dah. Ha, gila kita. Boleh lah. Siap. Sekira-kira. Mana? Terang matahari, nyata matahari kepada Jaban Sabit. Bila cegah dah, weh. Maka berjalan. Mengkosat akan Arafah. Menuju akan Arafah. Nak pergi kepada Padang Arafah dah lah. Ha, nak pergi kepada Arafah. Gambar dah. Tunggu gambar lagi dah. Hadai Arafah. Maka dibacanya baca oleh seseorang itu. Baca tetak kala itu. Tetak kala mana? Tetak kala mana? Tetak kala itu, tetak kala mana? Dia kata gitu tu. Tetak kala itu, yakni tetak kala? Tetak kala hendak pindah dari Mina ke Arafah tu lah. Tetak kala tu, tetak kala? Mengkosat dah. Mengkosat akan Arafah tu. Ha, gitu. Maka dibacanya, dibaca seorang tetak kala itu, tetak kala mengkosat menuju ke Arafah tu. Jalan lagi ke Arafah lah. Dia baca kan lah. Allahumma ja'anha. Allahumma ja'anha. Khaira ghadwatin. Jatuh kitab. Khaira ghadwatin. Ghadautuha. Bukan khaira ghadwatiha dah. Khaira ghadwatin ghadautuha. Ha, tu betul malah kita. Allahumma ja'anha khaira ghadwatin ghadautuha qattu wa aqrabaha min ridwanika wa ab'adaha min sakhatika. Allahumma ilayka ghadautu wa iyyaka rajautu wa alayka i'tamadtu wa alayka i'tamadtu wa alayka i'tamadtu wa wajhaka aradtu faj'alni mimman tubahi bihi al-yawma
Man huwa khairun minni. Man tu kena ke malaikat. Man huwa khairun minni wa afdalu. Haa, tu baca hak tu. Sekali ya lah, baca weh. Kita pun baca sekali ya. Dan sunat ia seseorang tu pula berjalan ke Arafah itu jalan dok. Apa mana? Dan sunat ia seorang tu berjalan ke Arafah tu berjalan jalan melalui jalan dok. Jalan dok. Bukan jalan ibu dok. Jalan nama jalan dok. Bukan jalan tu jalan ibu dok tu berjalan dah. Jalan tu nama jalan dok. Tariqu dok. Tapi lo ni tak dok dah. Jalan tu tak dok. Dia buat batas baru tu sampailah jalannya tu. Jalan dok tak dok. Sudah ia pergi kepada jalan melalui jalan dok. Kamu nak cari bawah, cari dok ke bukit. Ah, mana eh? Ada dok, mana dok tak nampak. Cari jalan dia. Jalan yang buat satu jalan. Satu jalan, nama bagi satu jalan. Ada? Iaitu jalan dok ni, jalan sebelah kanan kita pergi ke Arafah. Jalan dek sebelah kanan kita pergi ke Arafah. Berarti kalau sekiranya kita daripada Arafah hadap kepada Mina, jalan dok akan ada pihak kiri. Jalan dok ada pihak kiri. Sekarang ni buat watak penyepannya, gitu lah dua. Kalau kita hadap, kita dapat jalan satu lagi. Kalau kita mari, kita akan dapat jalan satu lagi. Jawab dua jalan dari watak. Gitu. Tengah tu ada dengan pohon kayu, dengan pohon jawab. Haa, gila. Haa, tengok. Maka, tak apalah, pergi ikut jalan tu lah. Mudah-mudahan kata, tunggu orang bawa pergi sini. Haa, dia bawa pergi yang kereta apa semua, kita tunggu dia pergi. Maka, iaitu jalan sebelah kanan kita. Pergi ke Arafah. Dan apabila kembali, jadi kembali daripada Arafah. Ini nak buat sementara, nak kita nak sapa. Kita buat dulu, oyak dulu. Dan apabila kembali daripada Arafah, hadap kepada Mina pula, maka di jalannya seorang tu Tariq Ma'zimai ni. Tariq Ma'zimai. Ya Zah tu barangkali Zai tu Zai ke Zah tak. Ma'zimai. Tariq Ma'zimai namanya. Jalan Tariq Ma'zimai. Ikut jalan tu. Iaitu Tariq Ma'zimai ni jalan kiri pergi ke Arafah. Jalan sebelah kiri kalau kita nak hadap ke Arafah, jalan tu duduk pihak kiri. Dah. Weh, faedatun. Ini satu faedah besar ni. Bermula berkenderaan ke Arafah itu, naik kereta, naik mutu ada Mekah. Bermula berkenderaan ke Arafah itu terlebih afdan, dia kata. Terlebih afdan gitu. Bermula berkenderaan ke Arafah itu terlebih afdan. Lebih baik, lebih banyak pahala. Lebih daripada berjalan kaki lagi. Oh, kok tu. Senai tapi boleh pahala banyak. Kok tu. Terlebih afdan daripada berjalan kaki. Kata terlebih afdan tu, yang diiktimad. Ini atas yang diiktimadkan oleh Imam Nawawi. Atas yang dimuktamadkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Muktamad di sisi Imam Nawawi, kita berjalan, kita naik kenderaan tu afdal. Sebab apa? Kau dulu. Dan menjazamkan kalam itu, dan menjazamkan, memutuskan, mengkemahkan dan menjelaskan akan kalam itu, kalam siapa? Kalam Nawawi itu. Menjazamkan akan kalam Nawawi itu oleh Syekh Ibnu Hajar dalam tuffah dia, Tuffatul Muhtar. Dan begitu juga Syekh Ramli pun menjazam begitu juga. Afdalnya kita naik kenderaan, menjazam ke akan kalam Nawawi itu oleh Syekh Ramli dalam Nihayatul Muhtar dia. Dan Khatib Syarbini menjazamkan juga akan kalam Imam Nawawi itu oleh Syekh Khatib Syarbini dalam Mughnil Muhtar dia. Tiga ni anak murid bagi Syekh Zakaria Ansari belakang ni. Tiga orang ni sama-sama hebat belakang. Sama-sama syarat akan kitab Mihajul Talibin semua.
Tiga orang ni, dalam kitab beliau tiga-tiga ni menjazamkan Kalanawi itu. Imam Nawawi sebut lain Minhajul Talibin dia tu lah, tapi nama ni syarah. Menjazamkan bahawasanya terlebih afdal. Terlebih afdal. Lebih afdal. Ibnu Hajar pun kata lebih afdal. Ramli pun kata afdal. Syekh Khatib pun kata terlebih afdalnya kita berkenderaan. Sebab apa terlebih afdal? Dan ilat di sini. Terlebih afdal tu kerana ilat. Terlebih afdal kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mengikut Nabi. Sebab apa? Mengikut Nabi maka yakni kerana Nabi dia haji berkenderaan. Nabi kita naik kenderaan. Maka kita naik kenderaan juga mengikut Nabi afdal kata dia. Boleh. Kata Imam Rafi'i rahimahullahu taala, Imam Rafi'i kata, "Oi, berjalan bagi orang yang kuasa itu afdal pula dah." Imam Rafi'i. Tak sama dengan Nawawi lah. Ya, ya guru tu, Rafi'i dengan Nawawi. Rafi'i dengan Nawawi sama-sama dikatakan mujtahid tarjah. Boleh sampai ke tahap tu lah kata dua tu. Ibn Nawawi, Rafi'i tak apa. Bila masalah Imam Haramain, Haramain al-Ghazali, waktu mujtahid mazhab. Sampai ke tahap tu. Dah. Ha, maka Imam Rafi'i kata, Imam Rafi'i kata berjalan bagi orang yang kuasa itu afdal. Kalau kuasa berjalan gagah kuat molek, lebih afdal daripada kita berkenderaan. Sebab apa afdal? Kerana haji berjalan itu, haji dalam keadaan berjalan itu disuratkan, dicatatkan tiap-tiap satu langkah tu 100,000 kebaikan. Tak kira berjalan tak mulai, berjalanlah lebih afdal. Ha tu ilat Imam Nawawi kerana ittiba Nabi. Nabi berkenderaan, kita kenderaan juga afdal. Ha Imam Rafi'i kata, ha kerana kerana berjalan ni ada dapat balasan banyak, disuratkan tiap-tiap langkah tu ada 100,000 kebaikan. Daripada kebaikan tanah haram tu 1,000 kebaikan daripada kebaikan tanah haram. Faham tak dah? Lagi. Dan tersebut pula, ini habislah tu. Dan tersebut pula pada satu riwayat. Ha, ada satu riwayat sebut. Yang haji, jadi orang yang haji, orang yang ke hijau haji berkenderaan itu. Yang haji berkenderaan, orang yang ke hijau haji berkenderaan naik kereta gitu, memberi memberi salam, assalam, memberi salam malaikat, memberi salam oleh malaikat akan dia, akan yang haji berkenderaan. Dalam hadis sebut. Cari tengoklah. Orang yang berkenderaan tu malaikat wisalam. Ha ni nampak hadis ni nak menyokong Imam Rafi'i, nak ambil sokong pendapat dia. Imam Rafi'i nak bersokong pendapat dia. Dia kata yang haji berkenderaan tu memberi salam oleh malaikat akan dia. Tapi dan jika kenderaan himat atau baghal, jika berkenderaan himat, himat atau baghal, baghal ni campuran daripada himat dengan kuda. Ha tu baghal. Lo ni enggak nak kereta mutu dahlah. Ha jika kenderaan dengan mutu kereta kita kata. Ha tu. Berjabat tangan. Oh gitu lalu. Kalau orang berkenderaan biasa. Jika berkenderaan biasa memberi salam, memberi salam boleh malaikatkan dia, malaikat beri salam. Dan jika berkenderaan himat atau baghal, jawab berjabat. Berjabat tangan. Jadi berjabat tangan oleh malaikat akan dia. Malaikat menjabat tangan. Dia tak, dia tak khabar tapi malaikat masuk. Masuk apa-apa. Ha, ada hadis sebut. Orang yang berkenderaan, malaikat wisalai, assalamualaikum. Orang yang berkenderaan dengan baghal hema, malaikat masuk berjabat tangan. Ada ni rasa sejuk bagi. Ha, dia malas pemalas. Pemalam malam malam Lailatul Qadar sebab tu malaikat je keluar hari-hari. Sengah-sengah mereka yang malaikat masuk salam tu dia akan rasa. Rasa sejuk.
Ah, sikap mana lah tu? Berjabat tangan. Nah, situ. Dan jika berjalan kaki. Dan jika berjalan kaki lagi, maka berpeluk-peluk antara keduanya, kedua malaikat dan orang wahyu. Kalau orang jalan kaki, malaikat masuk peluk dah. Kalau gitu lebih afdal mana? Abdul Haq berjalan kaki. Hadis nampak nak bersokong pendapat Rafi'i tu. Tak kira lah martabak hadis ni duk tahu mana pun, kira semula lah. Tapi aku lihat dengan kesimpulannya, hadis ni datang untuk nak sokong pendapat Rafi'i. Hak kata Abdul dia. Nah. Boleh heh situ. Faedah yang kedua pula. Makruh lagi bid'ah. Oh, ni. Makruh lagi bid'ah. Hal ini kita kena faham. Dalam usul mazhab kita Syafi'i, istilah dia bukan tiap-tiap bid'ah tu haram. Ada bid'ah yang makruhah, bid'ah yang wajibah, bid'ah yang mustahabbah. Ada pula dah. Hak ni makruh lagi bid'ah. Bid'ah. Nabi tak buat. Tapi kalau kita kerja, dah tahap makruh ya. Nak kira mana ni bid'ah ni haram semacam. Tak boleh bid'ah. Bid'ah. Tak boleh buat. Haram. Ha, tak reti. Tak reti dah tu. Ha, kena tengoklah. Maka dia kata sebab tu ulama kita kata bid'ah tu kena tengok pula. Ha, ni orang Wahabi kadang-kadang minan bid'ah al-makruha. Ya apa? Dalam kitab kitab i'ana kata kitab apa-apa kitab ulama fiqh buat jamuan tu apa dia yang tu boleh minan bid'ah al binan bid'ah al makruha bid'ah yang makruha. Lepas tu demo ni terjemah kata bid'ah yang dikejikan. Bukan makruh hari keji, bid'ah yang dikeji, bid'ah ni dikeji. Padahal istilah dalam fiqh ada bid'ah yang makruh, bid'ah yang bila kerja dia tahap makruh ya. Itulah. Demo ni yo panggil bid'ah tu nak trik mah. Jadi trik nak ke mata dah. Jadi bid'ah tu semua tu sesat. Bila kata bid'ah yang makruh dikeji. Bid'ah yang dikeji. Tengok ni ulama kata sudi, pokmu tak turun. Bid'ah yang makruh ni. Bid'ah yang dikejikan. Pada kacau apa bila dikejinya? Ha, betul. Tak bahaya, tak bahaya, tak bahaya pula. Kalau dia kata gitu, cuba ambil istilah bid'ah al-wajibah pula dia kata kena. Ha, tu. Bid'ah wajibah. Ha, mana pula? Bid'ah wajibah. Buat sekolah, ulama kata buat sekolah, buat tempat madrasah-madrasah bid'ah tu. Bid'ah yang wajibah. Ha, tu. Satu pula tu saya tengok dari pendak ulama kata. Habis. Bid'ah, makruh lagi bid'ah kata. Bid'ah lah. Tiada berhenti. Tiada berhenti di Mina. Dia tak berhenti di Mina. Bokeh dia terus pergi ke bermalam di Arafah tu. Malam yang ke-9 tu dia tak duduk di Mina. Nak kata pergi bermalam di Arafah. Di malam tu tunggu di Arafah dah. Makruh. Lagi bid'ah. Apa itu dah? Kita kena bermalam dulu di mana? Di Mina. Kalau tak bermalam juga, pergi kepada Arafah tu pada hari yang ke-9 tu. Jangan duduk pergi bermalam di Arafah. Rasa malas sangat kak. Keluar pada hari yang ke-9, terus kepada Arafah untuk wukuf. Jangan pergi tidur di Arafah. Faham tak? Ni malam yang ke-9 ni bukan malam wukuf, bukan malam yang hadap kepada Muzdalifah ni. Ni malam ke-9, malam untuk wukuf. Faham tak? Nampak dah? Maka makruh tu dia hadap kepada tiada berhenti di Mina pada malam yang ke-9, pada malam Arafah tu. Pada malam Arafah dia tak berhenti di Mina, itu makruh kata dia. Tu pergi tu pergi kepada
kepada Arafah. Dan berhenti di Arafah. Ini yang kata. Tiada berhenti di Mina dan berhenti. Berhenti bermalam di Arafah. Berhenti, yakni berhenti di Arafah, kena tulis itu. Berhenti di Arafah yakni pada malam yang 9 juga. Pada malam yang 9 juga. Malam yang 9 tu dia tak berhenti di Mina, terus pergi ke Arafah. Malam di situ juga. Ah tu makro. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pula jika ia seseorang tu membakarkan kandil, membakarkan pelita lampu-lampu dan liling di Arafah. Ha tu lebih lagi makruh. Yang malam tu pecah. Buh pelita mari. Untuk bila bermalam dia kena guna pelita. Gitu pecah-pecah liling lalai Arafah tu. Makruh. Sepatut Arafah pada malam tu kena gelap, tidak ada siapa dia. Malam tu orang tak ada lagi. Tu malaikat takut zahmah sangat bagi perempuan kadang-kadang kalau nak tinggi esok. Gitu, penuh orang. Gi dulu. Gi tunggu dulu. Satu lelaki ke? Lelaki ke? Semata-mata kuasa untuk gi bermalam di Arafah itu makruh. Lebih lagi pula gi duk cucuk pelita, buka pelita, benar di Arafah. Maka kondin ni pelita lah. Orang panggil pelita masa dulu. Hak lemah nak pakai miok lah. Pelita miok. Dalilin di Arafah. Maka adalah yang dimakian itu. Dimakian itu mana? Dimakian itu. Dimakian itu. Nak katakan lah. Berhenti di Arafah pada malam tu. Maka adalah yang dimakian itu. Dimakian itu bermalam di Arafah tu. Ada. Itu tu jumlah daripada yang dituntut engkarkan. Jumlah jadi salah satu daripada perhimpunan perkara. Jumlah ini perhimpunan perkara daripada. Aduh, nak kata ini. Itu jumlah satu perkara. Nak kata ini jumlah. Satu bagian daripada yang dituntut engkarkan. Dituntut disuruh kita engkar, dilarangkan. Dituntut engkat, dituntut larangkan. Patut kita larang. Pemimpin-pemimpin kena larang. Kalau ada kuasa eh. Jangan ambil orang gi lagi. tu. Kepada Arafah pada malam tu. Baik tu dah. Maka jika tiada kuasa, tiada kuasa engkat. Jika tiada kuasa, jadi kuasa untuk engkat. Maka diengkarkan dengan hati juga. Kita tak kuasa, kita tengok orang gitu. Kau dah. Engkar dengan hati. Apa makna engkar dengan hati? Hati kita tak redha dengan perbuatan itu. Hati tak redha dengan perbuatan itu. Engkar dengan hati. Tengok tu. Apa kan lagi? Kalau kita tak kuasa. Kalau kita kuasa, engkar dengan mulut. Kalau kuasa lagi, engkar dengan perbuatan tenaga kita. Dan apabila sampai kepada Namirah, sampai kepada Namirah, satu tempat ni, satu tempat dekat dah, dia nak sampai ke Arafah dah. Satu kawasan yang hampir dengan Arafah dah ni. Ada masjid, nama masjid Namirah. Nabi kita sembahyang jamak situ. Dan apabila sampai kepada Namirah, nampak-nampak, kita tak masuk, saya tak masuk, ini nampak lalu ya. Masjid Namirah tulis. Masjid Namirah. Maka apabila sampai kepada Namirah, maka berhenti ia seseorang tu di sana. Tuk berhenti di Namirah tu. Dia tunggu di Namirah. Tunggu sampai hingga gelincit matahari. Matahari hari apa? Hari yang ke-9. Jangan masuk Arafah lagi. Jangan wukuf, jangan masuk Arafah lagi. Kerana waktu wukuf yang mula lepas daripada Zuhur. Waktu wukuf mula lepas tu. Kita sampai di pagi dah. Kita sampai pagi ya. Tunggu di Namirah tu dulu. Pukul 10-11 tu tunggu dulu. Tunggu situ dulu. Jangan masuk ke Arafah lagi. Tunggu di Masjid Namirah. Berhadap. Maka berhenti ia seorang tu di sana. Pada Masjid Namirah. Di Namirah tu. Hingga gelincit matahari. Maka jangan ia. Makruh ni.
Maka jangan ia seorang tu lalu ke Arafah. Pergi ke Arafah terus. Terus ke Arafah tu lalu. Maka jangan ia seorang tu lalu. Yang terus ke Arafah. Jangan masuk Arafah lagi. Duduk di Namira dulu. Maka sunat ia seorang tu mandi. Mandi pada Namira tu. Mandi pada Namira tu. Mandi ke apa? Mandi sunat wukuf tu lah. Maka sunat ia seorang tu mandi. Mandi sunat wukuf pada Namira itu. Pada Namira. Tulis malak. Maka sunat ia seorang tu mandi. Yani mandi sunat tau, mandi sunat wukuf pada Namira tu. Mandi situ. Mandi di Namira. Mandi-mandi dengan dia siap. Bersiap pay dah. Untuk nak wukuf. Maka masuk waktunya. Waktu mandi bila? Nak boleh kita mandi tu bila? Sunat kita mandi bila? Masuk waktu mandinya daripada fajar. Mulai daripada naik fajar. Fajar hari apa? Hari 9. Pagi hari 9 tu boleh mandi dah kalau sebenarnya. Tak itu. Kita duduk di Mina tu nak hendak pergi ke Arafah tu boleh kita mandi dah sebenarnya. Mandi untuk wukuf. Sunat mandi dah. Tapi walaupun sunat mandi mulai daripada fajar dan ditakhirkan. Jadi takhir akan mandi, dilambatkan mandi. Kemudian daripada gelincir itu, dilambatkan mandi, kemudian daripada gelincir, gelincir matahari hari yang ke 9 tu. Tunggu dulu bila lepas Zuhur baru mandi. Boleh kita ada sedap sikit nak masuk tunggu. Kita lambatkan mandi sampai kepada gelincir itu afdal, terlebih baik. Nah, ya. Mandi itu terlebih baik. Dimakian lafad niatnya, niat mandi. Oh, baru nak mandi. Nawaitul ghusla sunnatal wukufi lillahi ta'ala. Saja aku mandi sunat wukuf kerana Allah Ta'ala. Kemudian ia seorang tu lepas pada mandi siap, pergi ke Masjid Ibrahim. Dekat Arafah dah, Arafah dah. Pergi kepada Masjid Ibrahim. Sembahyang Zuhur di situ, di Masjid Ibrahim tu sembahyang Zuhur. Tok Iman nak tunggu dah. Tok Iman tunggu nak khutbah pula lah situ. Tok Iman nak tunggu nak khutbah. Sebelum nak wukuf dengan khutbah dulu. Maka hendak membaca, jadi sunat membaca oleh imam atau naibnya, penggantinya imam. Baca dulu. Baca dahulu daripada sembahyang Zuhur tu. Sebelum pada sembahyang Zuhur, sunat Tok Iman baca dulu akan dua khutbah. Baca khutbah. Maka diajarkan di dalam khutbah yang pertama akan mereka itu, mereka itu yang kerja haji tu, diajarkan barang yang, yani akan barang yang di hadapan mereka itu, mereka itu orang yang buah haji. Diajarkan perkara yang mereka akan hadap. Ya, dah. Hadap barang yang di hadapan mereka, jadi barang yang mereka akan hadap. Royak dulu. Hei, kita lepas ni nak hadap gapo pula, nak jumpa gapo pula. Royak dia situ. Wuku tu akan jumpa apa? Lalu tu lepas tu apa pula? Hajarkan mereka perkara yang di hadapan mereka. Benda yang akan menghadapi mereka. Hadap. Kenapa tu? Apa benda yang dihadap mereka tu? Bayar pada barang tu. Daripada pekerjaan haji pada Arafah tu lah. Dan pada perjalanan kembali ke Muzdalifah tu. Ini atau kepada pekerjaan haji. Pekerjaan haji di Arafah. Apa kita nak buat di Arafah? Kita buat. Imam tu bagi tahu di khutbah pertama tu. Dan lepas pada wukuf kita hadap ke Muzdalifah pula. Apa nak jumpa-jumpa sana. Dan perjalanan kembali ke Muzdalifah. Hingga kepada hukum hari yang ke-10. Hingga kepada hukum hari yang ke-10. Cerita imam tu sampai kepada habis hukum hari yang ke-10. Apa nak hadap? Habis itu dah. Dan menyuruh, yani oleh imam, akan mereka itu, mereka itu orang buat haji tu, menyuruh membanyakkan doa. Doa lebih banyak lah. Dan tahlil lebih banyak lah. Dan talbiyah pun lebih banyak lah. Tetap kalau wukuf di Arafah tu, tekan wukuf kita kena banyakkan doa, tahlil, talbiyah. Talbiyah lebih banyak. Maka apabila selesai daripada khutbah yang pertama, bila sudah khutbah yang pertama, imam pun sunat duduk. Sunat duduk, yang ini duduk oleh imam. Sunat imam duduk. Bila khutbah siap, duduk dulu. Duduk antara dua, antara keduanya, kedua khutbah tu. Duduk
antara keduanya kedua khutbah. Ha tu imam pun duduk ah. Barakallahu li wa kum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum. Patu duduk. Bila duduk tu situ. Duduk sekadar mana? Qada surah Al-Ikhlas. Sekadar baca surah Al-Ikhlas. Duduk situ. Serta sunat baca surah Ikhlas kata tu imam. Allahu akbar. Siap bangun. Khutbah yang kedua pula. Apa tu dah? Duduk sekadar surah Al-Ikhlas. Kemudian maka berdiri ia imam tu. Berdiri ia imam kepada khutbah yang kedua pula. Baca khutbah yang kedua. Ha, teka tu imam nak khutbah yang kedua tu muazzin azairah. Muazzin pun mula Allahu akbar Allahu akbar maya zuhur. Dalam keadaan tu imam duk khutbah tu bang. Bang. Muka khutbah yang kedua tu rengkah ya. Panak ya. Faham tak? Muazzin pun mula azan. Azan nak sembahyang zuhur. Haa tu tengok tu. Situ tu. Ha, maka dia tu kena baca khutbah kedua. Apabila maka berdiri ia kepada khutbah yang kedua, maka sunat muazzin itu bang. Maka sunat muazzin itu bang. Ini azan sembahyang zuhur. Sunatlah muazzin tu azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau imam pun alhamdulillah ni pun bagi. Ha ni buat alhamdulillah lagi. Tak apa. Masa tu nak menuntut tirangkah dah nak gigak wukuf ni. Ha, maka dia kata, maka sunat sudah khutbah. Maka sunat bagi imam tu sudah khutbah, menyelesaikan khutbah. Ini khutbah yang kedua tu sudah dengan sudah muazzin bangnya. Sunat bagi imam menyelesaikan khutbah yang kedua bersekali dengan muazzin sudah. La ilaha illallah. Ini pun sudah khutbah yang kedua. Sunat bagi imam menyiapkan bersekali. Dah tu dah. Dengan sudah muazzin bangnya, bang azan zuhur tu. Maka lepas pada azan, maka qomat pula. Muazzin pun qomat. Kemudian lepas pada qomat, disembahyang dengan mereka itu. Sembahyang oleh imam, sembahyang dengan mereka itu. Mereka itu orang buah haji tu. Sembahyang apa? Sembahyang apa? Ngorek. Zuhur. Sembahyang zuhur bersekali dengan mereka. Sembahyang di mana? Sembahyang di dalam masjid. Masjid apa? Ibrahim. Masjid Ibrahim tu. Sembahyang situ. Sembahyang apa? Zuhur dan asar. Zuhur dengan asar. Dengan jamak takdim. Ha, tengok malam ni. Ni sini masalah. Masalah kita Syafi'i ni tak ada sunat ni. Kerana kita hok tamatuk ni dia tak ada yang mukim. Yang berkemas apa? Kita tengok dulu. Ha, dia kata sembahyang zuhur dan asar dengan jamak takdim. Sembahyang zuhur, lepas tu lepas pada sembahyang zuhur, sembahyang asar pula. Ha, tu panggil jamak takdim. Tak itu. Sembahyang zuhur dan asar dengan jamak takdim. Tapi jamak takdim tu bila? Kait pada jamak takdim. Jika ada segala mereka itu, mereka itu yang buah haji tu, kau musafir, puak yang musafir, yang belum lagi putus safarnya, belum lagi putus perjalanannya, perjalanan bagi orang yang haji tu. Adapun kita, orang Jawi kita, nak pergi ke Mekah, musafir sudah putus lama dah. Sebab mereka haji tamatuk. Bila haji tamatuk, mereka niat bermukim di Mekah. Dengan sebab niat mukim di Mekah, haji musafir dia putus. Bila safar putus, nak pergi jamak, tak leh tu. Di Masjid Ibrahim tu. Yang awak ramai. Ni lagi jamak juga. Kenapa dia jamak? Oh, tak leh. Orang kebiasaan yang jamaknya puak haji ifrat. Teguh mari. Mereka masih dalam keadaan musafir lagi. Tak putus perjalanan mereka lagi. Mereka boleh kuasa jamak. Nabi kita tak putus safar lagi. Mari dia Madinah tu masuk teguh ke Mekah dalam keadaan safar. Sebab tu Nabi jamak dan kuasa jamak di Masjid Ibrahim tu. Kita kira mulai. Padahal kita tak boleh. Ni nak jamak semacam. Nampak mudah dia kata. Ha, kita pun masa kita ni pun ni. Dah. Nak jamak lah ni pun. Ha, tu kira-kira ni. Pada dulu. Ha, dah. Dan dengan jamak takdim. Jika ada segala mereka tu kaum musafir yang belum lagi putus safarnya. Serta kosa. Adapun orang maka orang yang putus safarnya. Maka tiada harus ia jamak tak kosa. Jamak kosa. Dan hanya disembahyang zuhur juga. Ha, sekat tu dulu nanti yang bagi semua tu lah. InsyaAllah. Ha, depan ni cepat-cepat lah ni. Ha, tak payah mana lah.
doa-doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا